kami ingat menjaga das menjaga kehidupan Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka meningkatkan daya dukung das atau daya aliran sungai, dukungan iptek oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan diselenggarakan melalui dua penelitian, yakni sistem pengelolaan das dan teknologi pengelolaan lahan pendukung pengelolaan das atau teknik konservasi tanah dan air. Dalam kesempatan ini kami hanya akan menyampaikan penelitian tentang sistem pengelolaan das. Penelitian ini dimulai dari sistem karakterisasi das yang kemudian digunakan sebagai basis dalam memformulasi sistem pengelolaan das. Penelitian sistem karakterisasi das dilakukan pada tahun 2003 sampai dengan 2009. Yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian sistem pengelolaan das mulai tahun 2010 dan diharapkan tahun 2014 selesai. Hasil penelitian sistem karakterisasi das menghasilkan dua buku, yakni formulasi karakterisasi subdas dan formulasi karakterisasi das lintas kabupaten. Formulasi karakterisasi subdas, di mana daerah tangkapan airnya dalam kabupaten dominan, diformulasi dalam buku sini cepat di subdas. Di dalamnya mengandung formula-formula banjir, Keringan, tanah longsor, kekritisan lahan, dan sosial ekonomi kelembagaan. Sedangkan formulasi karakterisasi das lintas kabupaten dituangkan dalam buku tipologi das. Sedangkan hasil penelitian sistem pengelolaan das adalah buku sistem perencanaan das yang awal ini dan sudah dikeluarkan pada tahun 2, awal 2012 Hampir bersamaan dengan diterbitkannya buku Siti Cepat di Gradasi Banyak terjadi bencana banjir dan tanah longsor di negeri ini Sehingga oleh pengguna banyak permintaan bagaimana kalau buku Siti Cepat tentang banjir dan longsor Itu dijabarkan lebih rinci Sehingga kita terbitkan buku Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor Dari buku ini bisa digunakan sebagai dasar pemetaan daerah rawan bencana Dan diagnosis kejadian bencana di dalam buku tersebut diuraikan bahwa banjir dan tanah longsor tidak selalu merupakan proses tunggal, tapi merupakan proses kombinasi atau multiproses antara tanah longsor dan banjir. Sebagai contoh adalah banjir bandang di Langkat, Sumatera Utara, Panti di Jember, dan Basior di Papua Barat. Jadi prosesnya adalah tebing sungai, itu longsor kemudian menyumbat sungai sehingga terjadi akumulasi air di sebelah hulunya. Karena air bertambah terus bertambah sehingga sumbatan tersebut jebol mengakibatkan banjir bandang. Nah, hasil e, buku tersebut disosialisasikan atau didesiminasi melalui alih teknologi dan bantuan teknis pada institusi terkait. Alih teknologi telah dilakukan pada staf teknis pada Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial, Wajah Isfara di Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan, kemudian di Unit Kerja di Pus Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Uh, untuk mempermudah pengertian ini, kepada para pengguna Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang Selamat bergabung Untuk Bapak Kepala Badan Bapak Dokter Insinyur Agus Apakah Sampun bergabung? Bapak Agus Oke, ya Terima kasih Bapak Kemudian ada Ibu Sekretaris Badan Ibu Silvana Ratina. Apakah sudah bergabung dengan kita? Ya, saya sudah ganti tapering. Terima kasih. Kemudian Ih, ada... Izin, Mbak. Iya. Ekson, saya dari stafnya Bapak Pak Endi. Oh iya. Oke, okay, oke, okay, clear. Diterima dengan jelas. Oke, okay, terima kasih, Mbak. Oke, okay. sami-sami. Bapak Irfan, sudah ada ya Pak Irfan? Siap, Mbak. Bapak Ganjar, sudah bergabung bersama kita. Bapak Profesor Dr. Sriana? Sudah. Sudah, oke. Okay. Selamat bergabung, Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi acara akan kita mulai. Check sound, yih, silakan. Halo, izin panitia. Ya. Pak Bu belum bisa bergabung, tapi beliau sudah on annya di sekretariat, di, saya sementara mewakili dulu dulu. Oh, tapi okay. nanti beliau akan bergabung. Oke, sudah siap, sudah okay. siap. Itu waktu masih uh, ada kegiatan yang lain. Nanti selalu sudah, tapi sudah dimonitor sama asisten di bawah. Oke, okay. ya terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Penny. Yes. Sama -sama. Ibu Pengen, terima kasih. Sama -sama. <laughs> Alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu narasumber ada yang uh, cek sound lagi, silakan. Tes, tes Mbak. Ya, silakan Ibu. Jelas ya. Jelas. Ya, Siap. bisa kami terima Makasih, dengan ibu. baik. Sama-sama, Ibu. Saat ini telah bergabung 278 peserta yang terus berangkat eh, naik melalui Zoom kita ini. Di YouTube sudah bergabung 72. Okay. tes satu 2, tiga. Halo, jelas ya Pak ya. Halo Mas. Ya jelas Bapak. Ya oke, okay. terima kasih. Sama-sama Bapak. Selamat pagi Pak Kabadan. Selamat salam sehat Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak ya. berkenan hadir pada acara webinar dari Tegas Pak. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan Sobat Cerdas dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kita mulai, berikut ini akan kami bacakan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, Mikrofon peserta akan dinonaktifkan oleh host. Peserta dapat mengajukan pertanyaan via link slideo. Pertanyaan yang terpilih akan disampaikan oleh moderator pada sesi diskusi. Format pertanyaannya, narasumber yang dituju, pertanyaan, nama lengkap dan instansi Kemudian link presensi dan materi akan disampaikan pada saat sesi diskusi. E sertifikat akan dikirimkan ke alamat email bapak ibu yang telah terdaftar setelah acara selesai. Dan peserta yang berhak mendapatkan e sertifikat adalah yang telah mengisi form kehadiran dan evaluasi kegiatan baik pada kolom chat zoom maupun kolom chat komentar di YouTube. Perlu kami informasikan juga bahwa panitia telah menerima 754 pendaftar yang berasal dari 31 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa antusias dari Sobat Cerdas untuk mengikuti acara webinar secara virtual masih sangat tinggi. Dengan kemudahan teknologi, kegiatan ini insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Perlu kami informasikan pula bahwa selain menggunakan Zoom, Webinar kali ini juga dapat diikuti secara langsung melalui channel YouTube Balitekdas. Baiklah Bapak-Ibu dan Sobat Cerdas kalian, marilah acara kita mulai. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Yang kami hormati Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Insinyur Agus Justianto MSC yang kami hormati Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Insinyur Silvana Ratina MSI, yang kami hormati Kepala Balai BPPTP dasolo Bapak Selamat Edi Sumanto, SOS MSI, yang kami hormati para narasumber dalam webinar cerdas kali ini. Yang pertama, Bapak Hindra Prihadi, SEMM, Wakil di Kota Semarang, Bapak Profesor Riset Irfan Budi Pramono MSc, peneliti Tegas Bapak Sugiharto Harto Eshut, MP, Kabit Pengelolaan Das dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Adek Risaldi STMT, Kepala BPWS Pemali Juwana, Ibu Rohimah Mugrahini Eshut MSI, Kepala BPDAS HL Pemali Jeratun, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sriana MS, Guru Besar Fakultas Teknik Undip sekaligus sebagai Ketua Forum Das Jawa Tengah. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir, serta para hadirin dan sobat cerdas yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar terdas menguak tabir banjir Semarang dalam tinjauan pengelolaan daerah aliran sungai. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Toyota berbagi membangun Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang telah turut serta berperan aktif dan bekerjasama dengan BPPTPDAS dalam berbagai kegiatan termasuk dalam webinar kali ini. Sebelumnya perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengantar webinar, yang kedua sambutan dan pembukaan, yang ketiga keynote speech, yang keempat acara inti webinar cerdas, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Ibu Dr. Insinyur Silvana Ratina MSI, selaku Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan pengantar. Kepada Ibu Silvana, disilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Ginanjar Pranowo, SHMIP, Pak Ganjar. Kemudian yang saya hormati, Kepala Badan Litbang dan Inovasi, LHK, Bapak Dr. Agus Dustianto Kemudian Bapak yang saya hormati, Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Kepala Dinas LHK Jawa Tengah, Kepala BBWS Pemali Juana, dan yang saya hormati Kepala BP Dasail Pemadi Jeratun, yang saya hormati juga Ketua Forum Das Jawa Tengah, dan yang saya hormati para narasumber serta para peserta webinar yang hadir di virtual ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir dalam acara webinar cerita seputar daerah aliran sungai atau boleh disingkat cerdas seri 1 pada tahun 2021 ini dengan mengusung tema menguak tabir banjir Semarang dalam tinjauan pengelolaan daerah aliran sungai DAS dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada teman-teman di Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS yang telah menyelenggarakan acara penting ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, Kemudian terima kasih apresiasi kepada Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Haji Hendrar Prihadi, SEMM. Kemudian para narasumber, para pihak sponsor PT Toyota Manufacturing Motor Indonesia, kemudian moderator, dan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di webinar pada pagi hari ini. Bapak Gubernur, Pala Badan Litbang, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Menyikapi kejadian banjir yang telah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Semarang, Balai Litbang Teknologi Penglandas, atau Balitekdas, sebagai salah satu balai khusus yang memiliki korisat di bidang teknologi penglandas, sudah selayaknya ikut berperan aktif dalam penanganan kejadian bencana banjir tersebut sejarah awal berdirinya Balitech Das salah satunya terbentuk sebagai respon terhadap kegiatan banjir besar Sungai Bengawan Solo pada tahun 1966 yang kemudian dilanjutkan menjadi program nasional sampai dengan tahun 1979 seiring perkembangan dan tuntutan ilmu pengetahuan atau teknologi juga Tahun 1984, program tersebut dikukuhkan menjadi institusi Balai Teknologi Pengelolaan Das Surakarta. Dan sejak tahun 2016 berubah secara nomenklatur dan tupoksi menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Das atau familiar disingkat menjadi Balitek Das. Balitek Das merupakan unit Pelaksana teknis UPT Eselon I Badan Litbang dan Inovasi yang mempunyai visi untuk menjadi lembaga terdepan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelolaan daerah aliran sungai, guna mendukung kelestarian hutan dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Hasil pencapaian kegiatan Litbang sampai saat ini sudah cukup memadai. Terutama dalam mendukung pengelolaan DAS di Indonesia, hasil hasil Litbang Balitekdas DAS telah diadopsi oleh para pengguna, baik berupa rekomendasi kebijakan, model-model, buku-buku panduan, maupun demplot di tingkat tapak, serta telah memperoleh pengakuan dari stakeholder terkait. Hal tersebut terbukti dengan ditetapkannya Balitekdas DAS sebagai pusat unggulan iptek atau PUI mitigasi bencana berbasis das berdasarkan keputusan menristek badan riset dan inovasi nasional nomor 282 pada tanggal 2 Desember 2019 pada tahun yang sama Balitek das juga mendapat akreditasi dari komite nasional akreditasi pranata penelitian dan pengembangan atau KNAP. Bapak Gubernur, Bapak Kabadan Litbang, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Balitek Das sebagai lembaga UI atau pusat unggulan IPTEK, mitigasi bencana berbasis Das memiliki konsen yang tinggi untuk menghasilkan IPTEK mitigasi bencana berdasarkan Das di bidang bencana longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, serta pencemaran, erosi, dan sedimentasi. Dalam proses, dalam proses perjalanan waktu, Balitek Das telah banyak menghasilkan karya yang diwujudkan dalam bentuk publikasi seperti Pedoman Survei Sumber Daya Lingkungan untuk Perencanaan Konservasi Tanah di Indonesia, kemudian ada Pedoman Praktek Konservasi Tanah dan Air, kemudian Sidik Cepat Degradasi Subdas, kemudian ada Buku Sistem Perencanaan Penglandas, sistem monef kinerja das, teknik mitigasi banjir dan tanah longsor, kemudian ada juga restorasi das ciliwung, serta ada 15 jenis pohon pelindung mata air, kemudian ada buku pengelolaan daerah tangkapan air waduk, buku pengelolaan daerah tangkapan air waduk, dan lain-lain. Hal lain yang telah diimplementasikan di tingkat tapak, antara lain adalah pengelolaan das di Wonogiri, Kemudian, juga ada model mitigasi bencana kekeringan di wilayah Grobogan. Kemudian, juga ada mitigasi bencana longsor di Banjarnegara. Kemudian, juga ada model pengelolaan hutan produksi lestari di KHDTK Cemoro Cepu, dan KHDTK Gombong. Restorasi hutan pegunungan di Telaga Warna, Telaga Pengilon Dieng, kemudian ada juga reko, e, kajian terkait dengan pengelolaan Danau Rawa Pening, dan lain-lain. Bapak Gubernur, Bapak Kepala Badan, Bapak Ibu, para nasum, narasumber yang saya hormati, kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dilaksanakan dinyatakan berhasil dinyatakan berhasil guna apabila dimanfaatkan oleh masyarakat atau pengguna baik oleh instansi terkait lainnya maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu kami akan terus berupaya agar hasil-hasil litbang -hasil DAS dapat diterapkan oleh pengguna melalui kegiatan-kegiatan diseminasi atau penyebar penyebarluasan informasi kerjasama pemanfaatan itek e sumber daya manusia penyediaan data kajian juga kegiatan-kegiatan lain seperti penyediaan sarana studi banding berupa demplot hasil penelitian serta bimbingan teknis oleh para peneliti kepada instansi atau para pengguna. Kami sangat mengapresiasi atas peran dan keterlibatan teman-teman peneliti Balitekdas dalam penanganan banjir di provinsi Jawa Tengah, di mana Balitekdas ini dapat berkiprah dan menyediakan data dasar kerentanan banjir berdasarkan karakteristik das di pesisir utara Jawa Tengah dan kami juga sangat berharap hasil-hasil litbang -hasil Balitek Das ini semakin banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh pengguna, terutama di wilayah layanannya. Adanya kegiatan webinar Cerdas Seri 1 ini dengan tema menguak tabir banjir Semarang, tinjauan pengelolaan DAS diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyeberluaskan hasil litbang Balitek DAS. Akhir kata, izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini untuk sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, Kemudian Bapak Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Bapak Dr. Agus Dusianto MSC yang pada saat ini akan juga memberi arahan dan sambutan. Demikian juga terima kasih apresiasi kepada Wali Kota Semarang, Bapak Haji Hendrar Prihadi, SEMM, para nasumber yang telah nanti menyampaikan tulisan-tulisannya. Kemudian para pihak sponsorship PT Toyota Manufacturing Motor Indonesia, yang telah berkenan untuk bekerja sama menyelenggarakan webinar kali ini dan seluruh tentunya para peserta webinar ini saya juga menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada teman-teman segenap penyelenggara pertemuan penting ini. Kami sangat berharap Bapak Kepala Badan Inovasi berkenan untuk membuka acara webinar ini. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, hadirin dan sobat cerdas sekalian. Acara yang kedua adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepada beliau Bapak Dr. Insinyur Agus Justianto MSC, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Wali Kota Semarang, Kepala Dinas LHK Jawa Tengah, para Kepala UPT Lingkup KLHK, para narasumber, para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua mengawali webinar kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri webinar pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Penyelenggaraan webinar cerita seputar daerah aliran sungai atau cerdas seri pertama pada tahun 2021 ini mengusung tema menguak tabir banjir Semarang dalam tinjauan pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, para narasumber yang hadir, dan juga terima kasih saya sampaikan kepada para peserta serta panitia kegiatan webinar cerdas seri pertama tahun 2021. Tema yang diambil ini karena saat ini kejadian bencana banjir semakin meningkat dan meluas. Begitu juga di kota Semarang yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Banjir di Semarang terjadi pada tanggal 6 dan 23 Februari 2021, telah melumpuhkan beberapa simpul transportasi nasional seperti Jalan Pantura Semarang Kendal, Bandara, Stasiun Kereta Api, serta 42 lokasi di Semarang terkenal air dengan ketinggian air antara 20 cm sampai 1 meter. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada awal tahun ini banyak bencana alam melanda Indonesia. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB sampai tanggal 24 Februari 2021 tercatat jumlah kejadian bencana alam di Indonesia adalah sebanyak 568 kejadian. Bencana alam yang terjadi didominasi oleh bencana banjir sebanyak 288 kejadian. Kemudian diikuti bencana puting beliung sebanyak 114 kejadian dan bencana longsor 113 kejadian. Berdasarkan data yang ada, bencana banjir saat ini meningkat tiap tahun dan semakin luas wilayah genangannya, serta dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Tercatat bencana banjir besar yang terjadi pada tahun ini adalah banjir di Kalimantan Selatan, Banjir dan longsor di Sumedang, Jawa Barat, banjir dan tanah longsor di Manado, Sulawesi Utara, banjir dan tanah longsor di Paniai, Papua, dan yang terbaru, banjir di Semarang yang sempat melumpuhkan bandara dan stasiun kereta api serta banjir di Pekalongan dan juga di Jakarta. Tren peningkatan bencana hidrometeorologi di Indonesia disebabkan karena perubahan iklim atau cuaca ekstrim dan kondisi daya dukung das yang semakin menurun. BMKG mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu 94 persen dari 34 zona musim, saat ini telah memasuki puncak musim hujan. Cuaca ekstrim diperkirakan akan terjadi hingga bulan Maret tahun 2021 ini, sehingga intensitas bencana hidrometeorologi masih sangat berpotensi terjadi. Kejadian banjir tanggal 23 Februari tahun 2021 yang lalu sampai mengenai menggenangi kantor gubernur Jawa Tengah. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa banjir di Semarang ini harus ditangani secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pemerintah Kota Semarang tidak dapat mengatasi banjir di Semarang ini sendiri, namun juga harus melibatkan pemerintah kabupaten lain yang terletak di bagian hulu. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Dalam peraturan pemerintah tersebut, menyebutkan bahwa penyusunan rencana pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS dan monitoring serta evaluasi DAS dilakukan oleh gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS di dalam provinsi dan atau lintas kabupaten atau kota yang tertuang dalam pasal 22, 42 dan 50. Bapak Gubernur dan saudara-saudara sekalian, bencana banjir yang sebetulnya tidak saja disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi tetapi juga dipengaruhi oleh faktor karakteristik gas dan akibat ulah manusia atau antropogen. Hujan sebetulnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita manusia semestinya bisa mengatur anugerah hujan tadi sehingga bermanfaat bagi kebutuhan makhluk hidup. Hujan yang jatuh di atas permukaan tanah semaksimal mungkin diusahakan untuk masuk ke dalam tanah, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang rawan longsor. Memasukkan air sebanyak mungkin ke dalam tanah tidak hanya dapat mengatasi banjir, namun juga untuk menjaga suplai air tanah, khususnya pada waktu musim kemarau. Selain itu, memasukkan air hujan ke dalam tanah juga dapat mengurangi intrusi air laut dan penurunan muka tanah. Tanaman hutan berperan penting dalam memasukkan air hujan ke dalam tanah. Namun demikian, tanaman hutan mempunyai keterbatasan. Pada hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per jam, Tanaman hutan sudah tidak bisa mampu memasukkan air hujan ke dalam tanah. Untuk mensiasati hal tersebut, perlu upaya konservasi air dan tanah, baik pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, sehingga air hujan tidak menjadi banjir dan membawa bencana bagi masyarakat. Bapak Gubernur dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, banyak upaya yang telah kita lakukan, dan juga bagi siapapun yang peduli terhadap lingkungan. Sekecil apapun upaya kita, jika kepedulian tersebut dilaksanakan serentak dan konsisten, tentu akan menjelma sebuah upaya besar yang pasti akan berpengaruh nyata pada lingkungan. Kami sangat berharap bahwa upaya kita hari ini bisa menjadi salah satu tonggak penanganan banjir di Kota Semarang, juga di tempat-tempat lain di Jawa Tengah maupun Indonesia pada umumnya. Memang perlu upaya maksimal dan berkesinambungan. Bahkan harus menjangkau integrasi perencanaan wilayah jauh ke depan. Banyak ahli lingkungan berpesan bahwa "berbicaralah banjir, berbicaralah banjir, di saat musim kering, dan berbicaralah kekeringan di saat musim hujan." Pesan ini tidak saja menjadi campur bagi kita semua bahwa bencana bisa kapan saja terjadi, tapi mitigasi dan perencanaan penanganannya ke depan menjadi lebih penting, supaya tidak ada yang menjadi korban. Kami juga berharap para ahli, para peneliti, dan juga para pengambil kebijakan serta seluruh stakeholder terkait mampu merumuskan strategi penanganan bencana hidrometeorologi baik banjir, longsor, maupun kekeringan selama minimal lima tahun ke depan. Faktor-faktor penyebab banjir dapat dianalisis berdasarkan parameter-parameter yang dinamis, yaitu perubahan tutupan lahan, dinamika penduduk dan pemukiman, tata ruang wilayah, perubahan iklim dan curah hujan, dan lain-lain serta parameter yang statis, yaitu luas wilayah, karakteristik sungai, dan lain-lain. Untuk itu, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat mendukung dan siap bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun pihak manapun untuk dapat menyusun model-model mitigasi bencana hidrometeorologi. Para peneliti Badan Litbang dan Inovasi lalu siap untuk menyediakan data kajian Maupun hasil-hasil riset serta standar-standar instrumen mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Akhir kata, harapan kami semoga webinar ini dapat bermanfaat terutama bagi para pengguna hasil litas. Melalui webinar ini diharapkan akan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dalam menyikapi permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan umumnya dan juga permasalahan pengelolaan daerah aliran sungai pada khususnya. Semoga Kegiatan ini menjadi sumber motivasi, inspirasi, dan inovasi untuk menghasilkan konsep kebijakan dalam rangka mengatasi atau mengendalikan isu-isu kehidupan -isu hidup dan keluarga. Semoga Allah swt, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan perlindungan dan petunjuknya sehingga rencana dan kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi kehidupan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, webinar Cerdas Seri pertama Penguat Tabir Banjir Semarang, Tinjauan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, kami nyatakan secara resmi dibuka. Bila Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah berkenan membuka acara webinar kali ini. hadirin dan Sobat Terdas, dimanapun Anda berada, saatnya kita pada acara inti. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Pamungkas Buana Putra Hood, MSC. Dan berikut akan kami bacakan CV dari Bapak Pamungkas. Bapak Pamungkas Buana Putra Hood, MSC merupakan peneliti di BPPT Pedas dengan kepakaran silvikultur. Saat ini beliau uh, sedang melaksanakan pendidikan S3 di Fakultas Kehutanan UGM dengan pendidikan S1 dan S2 sama-sama Fakultas Kehutanan di Instiper dan Universitas Gajah Mada. Kami persilahkan kepada Bapak Pamungkas untuk sepenuhnya memandu acara pada pagi hari ini. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, serba cerdas. Kota Semarang pada beberapa tahun terakhir mampu mengatasi permasalahan bencana banjir, seolah ungkapan "semarang kali ini banjir" bisa terpatahkan. Namun, ternyata pada bulan Februari lalu banjir kembali melanda kota Semarang. Mengapa banjir bisa melanda kota Semarang lagi? Apakah fenomena perubahan iklim? seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabadan yang menyebabkan intensitas curah hujan yang tinggi sebagai penyebab ataukah karena ada aktivitas antropogenik yang bersifat eksploitatif sehingga menyebabkan perubahan tata guna lahan dan kemerosotan ekosistem dan lingkungan hidup. Nah, bagaimana kita bersama ke depan dapat menghadapi bencana ini? Kita harus melakukan evaluasi, menganalisis kondisi yang ada kita harus tanggap dan antisipatif mengelola keadaan atau kondisi saat ini untuk masa yang akan datang. Sobat cerdas, pada pagi hari ini mari kita simak bersama webinar dengan tajuk Menguak Tabir Banjir Semarang dalam tinjauan pengelolaan DAS. Bersama kita pagi ini telah berkenan hadir para narasumber yang sangat berkompeten, yaitu dari para pengambil kebijakan, Praktisi, pakar, dan akademisi ini menjadi spirit bersama untuk mencari solusi bagi penanganan banjir di Kota Semarang. Bersama Sobat Cerdas, tentunya para narasumber, kolega instansi terkait, serta dukungan dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melalui program Toyota Berbagi, maka webinar ini dapat terselenggara. Dan tak lupa juga terima kasih atas kehadiran Sobat Cerdas dan para tamu undangan yang berbahagia. Baik, enam narasumber telah hadir. Mohon perkenannya terlebih dahulu saya akan menyapa narasumber satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Hendrar Prihadi SEMM, Wali Kota Semarang. Selamat pagi Bapak, apakah sudah bergabung? Selamat pagi, Pak moderator, J. Selamat pagi Pak Wali. J. Ma'arifun sudah diminta untuk bisa bergabung di acara ini. J. Pak Wali, selamat uh, sukses sehat untuk Pak Wali dan Sami -sami. Uh, kami dari Bali Tekda juga mengucapkan selamat atas pelantikan periode yang kedua Pak. Terima semoga, kasih. J. Semoga bersama pemerintah kota dan aparat pemerintah kota mampu mewujudkan Semarang semakin hebat dan salah satunya adalah penanganan banjir kota Semarang bisa segera terselesaikan aturun Pak Wali atas ya. uh, ye kemudian yang kedua adalah narasumber dari peneliti Bali das Profesor riset Irfan Budi Pramono MSC selamat pagi Prof Irfan sudah berkenan hadir Prof Selamat pagi siap Pak moderator Yeah. Yeah. Terima kasih Pak Irfan, salam sehat Pak Irfan. Yang yeah. ketiga adalah Bapak Sugiharto Esut MP, Kabit Pengelola Das dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Ki. Selamat nah, pagi gas. Yeah, maturun, Pak Mungkas. matur nuwun Pak Ki, alhamdulillah berkenan hadir Pak Ki. Salam yeah. sehat, salam sukses Pak Ki. Alhamdulillah, Baik. amin. Selanjutnya adalah Bapak Muhammad Adek Risaldi STM Teh. Beliau adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Jeratun, Kementerian PUPR. Selamat pagi Pak Adek. Selamat pagi Pak Moderator. Salam sehat. Salam sehat Pak. Terima kasih Pak berkenan hadir Pak. Ya, kami sapi. Kemudian. Kemudian selanjutnya untuk narasumber kelima, Ibu Rohimah Nugrahini MSI. Kepala Balai Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kemali, Jeratun, KLHK. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Moderator. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti acara ini. Iya, yeah. yeah, ibu. Terima kasih, ibu. Dan selanjutnya, narasumber yang terakhir adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Sriana MS, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Sekaligus Ketua Forum Das Jawa Tengah, selamat pagi Bapak. Sudah, eh, selamat pagi Pak Moderator. Terima kasih, ini bisa bergabung. Ini ya, terima kasih. Siap, baik. Matur Nuwun. Baik, Sobat Cerdas, mengawali eh, acara kita pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Wali Kota, Pak Indra Prihadi. SCMM atau Karibisapa Mas Hendi, bagi warga Kota Semarang, kami mohon berkenannya Pak Wali Kota untuk menyampaikan paparan terkait dengan penanganan banjir yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Dan sebelum Pak Wali menyampaikan paparannya, saya sampaikan kepada Sobat Cerdas, karena eh, beliau setelah ini ada beberapa agenda lagi, sehingga paparan ini kemudian nanti langsung kita melakukan diskusi khusus untuk uh, paparan dari Pak Wali. Jadi Sobat Cerdas silakan nanti uh, menyampaikan pertanyaannya melalui link slido yang akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat di Zoom meeting ini maupun di YouTube. Uh, Pak Wali Mohon perkenannya untuk menyampaikan paparan Pak terkait dengan penanganan banjir oleh Pemerintah Kota Semarang waktu dan tempat 15 menit Bapak Yun ya. saya haturkan kepada Pak Wali. Maturun, Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak pamungkas selaku moderator, para narasumber yang selalu saya hormati ada Prof Irfan, ada Pak Sugiyarto, ada sahabat saya Mas Ade dari BBWS, ada juga Pak Rohimah Nugroheni. Ibu Pak Oh Ibu ya, Bu Rohimah, okay. mohon maaf. Ada Prof. Sriana <laughs> dan tentu saja yang selalu saya hormati Pak Insinyur Agus Justianto dan juga Pak Gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo, Sobat Cerdas yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih bahwa webinar ini khusus untuk memberikan masukan atau membahas problematika banjir yang ada di Kota Semarang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya cerita di di awal-awal di dulu, bahwa Semarang ini memang punya keunikan secara topografi, jadi punya dataran tinggi perbukitan, punya dataran rendah, dan punya e, pesisir atau perbatasan dengan laut. Artinya, dengan keunikan tersebut bisa mendatangkan daya tarik yang luar biasa. Tapi, kalau tidak dikelola dengan baik, maka potensi yang namanya banjir dan rok ini juga menjadi sebuah potensi yang bisa muncul setiap saat itu. Dan sejarah juga mengatakan bahwa Semarang kali ini banjir itu mungkin karena topografinya yang begitu. Nah, pada saat kami jadi PLH Wali Kota tahun 2012, saya yang sana ke beberapa senior, ke beberapa teman-teman akademisi, dan juga tokoh-tokoh, mereka intinya hanya mengatakan satu, Pak Endi, yang harus dikerjakan untuk kota Semarang, gimana caranya banjir dan rok ini bisa hilang. Nah, kalau itu bisa dilakukan oleh Pak Endi, maka Semarang ini bisa Berkembang sangat pesat. Ini kalimat ini saya pegang terus, maka mohon maaf kalau saya keliru. Saya nanti tolong diberi masukan. Saya ini bukan orang teknik, tapi saya melihat dari sebuah pengalaman saja. Karena topografi yang demikian, pada saat hujan mungkin kalau tidak dikelola dengan baik, seperti yang tadi disampaikan Pak Agus, air ini harus terserap di tanah dengan dikembangkannya wilayah-wilayah konservasi. Nah, kemudian sisanya dia akan mengalir deras ke bawah ke daerah e, dataran rendah. Demikian juga sebaliknya pada saat mau dialirkan ke arah hilir ke arah muara sungai ke laut pada saat air pasang masa, pasti itu akan kesulitan. Nah kami dibantu pemerintah pusat dengan teman-teman BPWS juga dengan pemerintah provinsi e, Pak Gubernur juga kita mulai merancang sebuah e, detail daripada penanganan banjir rob seperti itu. Kita punya empat subsistem drainase di Kota Semarang. Pertama adalah di wilayah tengah. Tengah itu eh, meliputi mana dia? Oh ya, salah satunya Polder Banger. Polder Banger itu di wilayah subsistem drainase tengah itu kemudian bisa menghilangkan persoalan banjir yang ada di daerah Bugangan, kemudian di arah Citarum. Berikutnya adalah subsistem drainase barat yang selesai di tahun 2013, itu kemudian bisa membuat wilayah-wilayah yang di aliran banjir Kanal Barat, termasuk bandara itu, yang biasanya banjir selesai di tahun 2013. Sistem drainase Semarang Barat contohnya adalah normalisasi banjir Kanal Barat dan juga membuat folder yang ada di, di daerah Tanjung Mas, itu ya, di utara dari Semarang. Nah, yang di terakhir selesai tahun 2017 atau 2018 itu Pak Adik, saya lupa, teman-teman pemerintah pusat lewat BPWS menyelesaikan normalisasi yang ada di BKT, kemudian membuat sistem di Kali Tenggang, Seringin, dan juga di Babon dan Kali Pedurungan. Alhamdulillah sudah selesai sekitar 2018. Menurut saya waktu itu sebagian besar persoalan banjir di Semarang sudah bisa diatasi. Maka kemudian kita sekarang bergeser ke sistem drainase Mangkang teman-teman juga sudah memulai pelaksanaan lelang, terutama dari kawan-kawan BBWS untuk memulai namanya normalisasi kali beringin yang diharapkan selesai di akhir 21 atau awal 2022. Nah, bagian terakhirnya daripada itu semuanya adalah pembuatan tanggul laut. Tanggul laut yang nanti akan berfungsi sebagai jalur tol, itu akan menghubungkan Demak ke Semarang dan Semarang ke Kendal. Yang kita lihat existing di lapangan, jalur yang di Demak sudah mulai dikerjakan ditargetkan tahun ini yang jalur Semarang proyek tol yang juga berfungsi sebagai tanggul laut itu juga akan tuntas. Bapak Ibu sekalian, kembali ke apa yang disampaikan Pak Agus. Bagaimana kemudian Semarang mencoba menahan air supaya tidak langsung turun ke daerah dataran bawah, maka kita mempunyai namanya satu waduk Jatibarang. Kemudian ada juga di teman-teman Undip juga membuat Uh, embung ataupun uh, waduk mini di daerah Tembalang, dan kita juga membuat beberapa uh, folder seperti yang ada di Muktiar Kidul, seperti di daerah Pedurungan. Ini semuanya fungsinya nanti adalah untuk bisa menahan air dari atas supaya tidak langsung turun ke bawah. Nah, problematikanya kemudian muncul pada tanggal 6 Februari dan 23 Februari. Tiba-tiba semua yang sudah kita rencanakan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat termasuk dengan teman-teman dari lintas sektoral ini seperti hilang begitu saja. Semarang tanggal 6 Februari hampir semua dataran bawah itu banjir. Saya mencatat paling tidak ada 29 titik lokasi di Semarang yang banjir, kemudian 27 titik daerah atas Semarang yang kemudian longsor. Banyak kemudian masukan saran bahkan e, rekomendasi kepada kami terkait dengan banjir maupun tanah longsor. Ada dari informasi BMKG mengatakan curah hujan adalah sangat ekstrim. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa drainase di Semarang lalai, e, lalai untuk di, dilakukan pembersihan sedimennya. Atau bahkan kemudian pompa yang ada di daerah pesisir seperti Seringin, Tendang, Tenggang, ataupun Kali Bambol, bahkan sudah tidak Muat lagi kapasitasnya, menghadapi perubahan iklim yang kemudian hujannya menjadi sangat ekstrim. Nah, ini semuanya kita evaluasi. Kami kemudian, pada tanggal 6 Februari itu, kita lakukan rapat mendadak. Muncullah beberapa masukan yang kemudian ini akan kita sikapi pada penganggaran kita selama tiga tahun ke depan. Nah, belum selesai dengan itu, tanggal 23 Februari yang lalu, hujan juga cukup deras, meskipun tidak secerah tanggal 6 Februari. Ini yang kemudian menjadikan kami uh, mulai berpikir bahwa dengan kapasitas hujan yang tidak sederas tanggal 6, kenapa kemudian Semarang juga bisa tenggelam seperti itu? Nah, ini tapi terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah sangat membantu kota Semarang, misalnya pemerintah provinsi, BPS dan lain-lain. Uh, alhasil semuanya bisa kemudian diatasi, surut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, PR ke depan inilah yang sedang dipikirkan bersama-sama. Kalau kemudian dari semua diskusi ini, kesimpulannya adalah obatnya pertama, bagaimana kemudian yang namanya tanggul laut kota Semarang ini bisa dilakukan percepatan. Karena di dalam tanggul laut itu atau jalan tol akan ada polder raksasa sekitar 400 hektar yang dia nanti akan mampu menampung air dari uh, arah daratan yang kemudian pada saat air laut tidak pasang atau air laut sedang surut, folder itu akan memompakan air kepada di daerah laut. Nah, kalau ini bisa terwujud, maka persoalan sistem ini insya Allah sudah selesai. Tinggal kita merawat yang namanya bagian-bagian drainase -bagian sekunder, saluran, gorong-gorong yang ada di tengah kota, memang akan kami rencanakan untuk melakukan upaya memperbesar kapasitas. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah beberapa contoh bagian-bagian program yang sedang kita lakukan, misalnya menerapkan konsep Waterfront City. Ini adalah upaya untuk bisa membuat masyarakat ikut terlibat merawat yang namanya sungai, kali supaya bisa menjadi wilayah penampung kapasitas air secara maksimal. Atau kemudian kita juga seperti saya sampaikan, embung yang ada di daerah atas, yang ada di Patemon di daerah Undip kemudian waduk jati barang, kemudian kita juga ada beberapa bantuan pembangunan kolam retensi dari BPS, misalnya Rusunawa Kaligawe, kemudian di Banjar Dawa, dan di beberapa titik lainnya. Nah, hal-hal ini terus akan dilakukan peningkatan pengembangan supaya kemudian yang namanya banjir dan rob di Semarang bisa terselesaikan. Meskipun, sekali lagi, bukan hanya sebuah sistem, bukan hanya sebuah rekayasa konstruksi, yang paling penting adalah kesadaran daripada masyarakat atau warga melakukan upaya penanaman penghijauan kemudian membiasakan berdisiplin membuang sampah ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kemudian persoalan yang namanya banjir dan rop itu bisa diatasi secara bersama-sama kami sedang minta komunikasi lintas daerah karena yang namanya kota Semarang ini persoalannya hampir hampir sama seperti Jakarta ada Kiriman-kiriman air dari daerah atas, terutama Ungaran. Nah, ini ke depan kita akan berbicara dengan teman-teman dari Lintas Daerah, seperti Kabupaten Semarang, supaya hal-hal seperti itu bisa juga menjadi bagian daripada pengurangan banjir di daerah bawah seperti Semarang. Terima kasih pembukaan kami, teman Ternuon, atas sekali lagi atas undangannya. Mudah-mudahan ada rekomendasi-rekomendasi yang kemudian membuat persoalan banjir rob di Semarang bisa segera teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur Pak Wali atas pencerahan, atas penjelasan terkait dengan penanganan banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Kalau tadi melihat dari paparan Pak Wali bahwa upaya sistematis telah dan akan terus disempurnakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Jadi semoga apa-apa upaya yang akan dilakukan berhasil lancar sehingga kegiatan Bencana banjir yang di kota Semarang bisa ungkapan-ungkapan uh, bahwa Semarang kali ini banjir bisa terpatahkan. Nah, baik sobat cerdas uh, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wali bila ada pertanyaan silakan disampaikan melalui link slideo yang ada yang telah uh, di share oleh panitia. Mohon perkenannya Pak Wali untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan nanti apabila apabila di dalam Uh, masih ada waktu beberapa Sobat Cerdas akan melakukan pertanyaan secara langsung kepada Pak Wali dipersilahkan. Namun mungkin tidak terlalu banyak Sobat Cerdas yang dapat kesempatan nanti untuk melakukan uh, pertanyaan langsung kepada Pak Wali. Mas Panitia mohon pertanyaan yang slideo bisa ditampilkan di layar yang ada. Ini terus ya. Ada pertanyaan? Silakan. Uh, ini Bapak ada ya, ya, pertanyaan dari Saudara Sudarso dari Teknisi Lidrayasa Penyelia BPTP Surakarta. Kepada Pak Wali Kota Semarang, solusi banjir Semarang adalah satu, membangun instalasi pemanenan air hujan. Kemudian yang kedua adalah membuat sumur resapan dan biopori kemudian yang ketiga embung situ padu. Uh, itu pertanyaan dari kawan di Balai Litbang Teknik Pengelanan Das. Kemudian yang kedua, berapa nilai kerugian akibat banjir di Semarang pada bulan Februari 2021? Ini dari saudara Rudi Yuniarto, Pak, Pak Wali. Monggo Pak Wali. Yang pertama yang dari Surakarta tadi saya rasa bukan pertanyaan, itu masukan yang terima kasih atas masukannya. Kami pun hari ini juga sudah melakukan berbagai upaya seperti itu, pengharusan untuk melakukan diopori di beberapa daerah atas perumahan-perumahan -perumah yang baru, termasuk pemanenan air hujan di daerah Gunung Pati, pembuatan embung, yang juga tadi sudah saya sampaikan, tapi mungkin secara volume akan kita lakukan lebih masif lagi di masa-masa mendatang, maternuan atas masukannya. Yang kedua terkait sama berapa kerugian sampai hari ini memang kita belum bisa menghitung secara detail, tapi paling tidak di daerah genuk itu ada beberapa kawasan industri yang mereka kemudian sempat kesulitan untuk bisa melakukan aktivitas. Karyawannya mau masuk ke Pabriknya juga susah, tapi meskipun sudah mulai dibantu dengan truk terbesar, sehingga tapi tidak bisa bekerja secara maksimal. Atau di jalur Panggura di daerah Kaligawe itu juga sempat terhambat. Artinya dari ruas penghubung dari timur ke barat pasti juga mengalami kesulitan secara ekonomi. Belum lagi masyarakat yang kemudian tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya karena rumahnya banjir dan lain-lain. Itu semua merupakan bagian daripada hal-hal yang harus dihitung sebagai dampak kerugian. Tapi kami belum menghitung secara detail, uh, kedepannya pasti hal-hal seperti itu juga akan kita minimalkan. Begitu, Mas Pamungkas. Ya, baik, Maturun Pak Wali. Ada satu lagi nih Pak Wali, uh, pertanyaan dari sayangnya anonim ini. Jadi, seberapa besar pengaruh adanya isu penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah terhadap terjadinya banjir eh, uh, di kota Semarang dan di beberapa kota Pantura, tapi ini kita fokus di kota Semarang nih. Bagaimana kira-kira Pak Wali ada isu-isu terkait? Ya, itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau di daerah pesisir Semarang, misalnya Tambak Loro, kemudian juga di daerah Geno, Kaligawe, itu rata-rata 10-20 cm per tahun. Artinya warga kami yang ada di daerah Semarang Utara itu, mereka harus bersiap-siap menabung pada kurun-kurun waktu periode tertentu, lima tahun sampai 10 tahun mereka harus meninggikan rumah. Ya persoalannya adalah kalau mereka termasuk keluarga yang tidak mampu. Sehingga di beberapa tempat di daerah pesisir Semarang, kadang-kadang kita menemuin ada jalan yang kemudian rumahnya jauh di bawah jalan tersebut. Untuk masuk pun harus harus apa ya kayak kayak menunduk gitu. Menunduk. Nah, nah kita kemudian sosialisasikan pada warga di situ satu bisa lewat pro program bedah rumah satu lagi bisa untuk mereka kita daftarkan ke Rusunawa yang kita kita punya di beberapa daerah di di daerah dataran rendah yang lainnya itu yang bisa kami informasikan. Ya baik sangat luar biasa nih Pak Wali. Ini ada satu sobat cerdas ini Pak yang sudah reshen ya. Mas Andreas Dito. Silakan Mas Andreas Dito kalau ada yang bisa disampaikan mumpung Pak Wali masih ada waktu untuk bergabung bersama kita. Silakan Mas Andreas. Bentar. Silakan, Mas Andreas. Halo, Mas Andreas. Silakan, panitia sudah unmute panjenengan. Silakan, oke. Monggo, yang lainnya. Apakah ada pertanyaan? Ini mumpung Pak Wali masih berkenan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Ye, yeah. sebentar Pak Wali, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Bambang Wijanarko. Ya, boleh. Ya, bawa, ini, ya. Bawa, Pak. Ya, ini ad, uh, sebenarnya hampir, hampir sama ya terkait dengan yang pertanyaan tadi. Ada kehubungan kejadian banjir Semarang dengan proses land subsidence yang pesat atau terkait dengan pembangunan tol Semarang Demak yang sedang berlangsung? Ini hampir sama dengan pertanyaan tadi, Pak Wali. Jadi terkait dengan labsinisiden dan terkait dengan pembangunan tol. Nah, mungkin apakah nanti antara sinergi dari pembangunan eh, laut tol ya yang tadi disampaikan oleh Pak Wali dengan bisa juga mencegah adanya penurunan muka air tanah atau mungkin ada kiat-kiat dari pembatasan pengambilan air tanah dan sebagainya, Pak Wali? Ya. Yeah, uh kami berdasarkan pengalaman, kemudian ketemu sama beberapa masyarakat yang masih memakai air tanah. Problematikanya adalah mereka memang kesulitan dengan suplai yang namanya air bersih. Maka hari ini PDAM kita minta untuk terus aktif secara masif untuk membuka satu pengolahan air baku atau air bersih, yang kedua untuk mendistribusikan pada masyarakat. Salah satunya yang sedang berjalan dan bulan April ini akan kita diresmikan adalah tentang spam Semarang Barat atau pengolahan air minum di daerah Semarang Barat yang nantinya mampu menambah kapasitas sekitar 60.000 kakak kepala keluarga. Belum lagi kami sedang menawarkan ke beberapa teman-teman swasta, beberapa embung yang nantinya bisa dijadikan air baku, dan nanti juga yang namanya tanggul laut itu bukan menjadikan sebuah persoalan terkait dengan penurunan muka tanah, justru menurut saya dengan adanya tanggul laut selain mampu mengatasi rob dan banjir di situ akan muncul eh, apa stok air baku yang cukup melimpah. 400 hektar yang berupa polder saya rasa itu bisa menjadi air baku yang nanti bisa dikelola oleh PDAM atau nanti bekerja sama dengan swasta lainnya untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat. Pada saat kemudian masyarakat sudah sudah mampu mendapatkan suplai ter, terkait air bersih, maka yang namanya eh, pengambilan air dari tanah itu pasti yang hari ini sudah diatur oleh pemerintah provinsi bisa lebih masif lagi ditegakkan supaya penurunan muka tanah bisa kita tahan. saya rasa begitu. Iya, ya baik Pak Wali, matur nuwun Pak. Nah, ini kebetulan ada chat dari Pak Sri Poriono ini. Atau Pak Sri Pur kalau berkenan untuk menyampaikan langsung Pak. Senior, senior saya. Iya. Pak Prof. Tripuriannya silakan Pak. J, kalau begitu saya bacakan saran dari Pak Sri. Ya, halo. Tunggu. Monggo Pak Pur. Baik, jadi saran dari Pak Sri Puryono pertama adalah diadakan review tata ruang kemudian yang kedua penertiban izin pengambilan air tanah, ketiga law enforcement, keempat green budgeting yang memadai. Begitu Pak Wali yang disampaikan saran yang disampaikan oleh uh, Pak Sri Poriano, Pak. Saya tanya Mengapa? Pak dari Paskasar, saya tanya dari Pasca Sarjana Brawijaya, Pak. Oh segeda, Pak? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini biar biar Pak Wali merespon dari Pak Sri Poriano. Setelah ini Bapak terakhir nanti Bapak. Monggo Pak Wali Ya, terima kasih pada senior kami, Pak Profesor Sri Puryono. Ya, masukannya pasti luar biasa. Nah, memang hal-hal seperti ini yang terus kita coba lakukan di dalam implementasi persoalan-persoalan lingkungan di Kota Semarang. Termasuk yang namanya revisi daripada RTRW kami ini sudah hampir dua tahun berproses dan saat ini sudah tinggal menunggu pengesahan dari pemerintah provinsi. Mudah-mudahan lancar ya, Mas. Mas Pur, maka untuk revisi rtrw milik pemerintah kota Semarang ini. Ya, Mas Termun. Mas Termun, Pak Pak Wali, satu lagi tadi Pak. Ya, ya. Dokter Nugroho. Ya, silakan Pak. Mohon singkat dan padat ya, ya Pak, pertanyaan untuk ya, Pak Wali. Saya silakan, menanggapi Pak. Pak. Saya memberi masukan, memberi masukan. Ye. Ya, jadi eh, Semarang itu terbentuk daripada kipas aluvium Pak, dari geologi coastal itu Pak Wali. Semarang Ye, itu ya, terbentuk daripada kipas endapan kipas aluvial di mana ini menunjukkan pembentukannya itu terjadi banjir sering terjadi banjir besar berkali-kali bersamaan dengan pasang laut ya sehingga endapannya itu menyebar seperti kipas maka terbentuklah delta daerah Semarang jadi pembentukannya itu memang itu rawan sekali terhadap pasang surut terus kemudian adanya juga Landscape-nya itu sekarang ada cekungan penurun akibat subsiden. Tadi dibicarakan di depan pengambilan air tanah baik dangkal maupun dalam secara besar-besaran. Dan ini mengakibatkan subsiden dan intrusi air tanah, Pak. <tuh> Mengapa terjadi banjir di pantai utara? Ya tentunya karena daerah kipas aluvial tadi, maka banjir tersebut sering ditimbulkan oleh rob Kemudian pantai utara Jawa itu juga banjirnya ada akibat juga damping efek pak, yaitu lolosnya debit air ke laut akibat adanya backwater storage. Jadi ini memang memang suatu yang secara alami itu memang demikian pak. Terus kemudian saya teruskan singkat saja akibat banjir itu ada hujan lokal intensitas tinggi seperti kemarin. Jadi yang penting itu bukan jumlah hujannya per hari tapi intensitas pak. Intensitas hujannya berhari, hari, Pak. Yeah, yeah. Jadi kalau ya intensitasnya tinggi, jangka lama, ya bisa mengekspir banjir lokal seperti kemarin di Semarang. Kemudian juga ada kiriman banjir dari sungai-sungai yang bermuara di pantai utara seperti kali Garang dan sebagainya. Akibat atasnya itu terjadi sudah terjadi defore, deforestasi, di mana indeks fungsi tutupan lahannya itu kurang dari 30 persen, Pak. Jadi penanganannya tidak hanya di bawah, tapi juga perlu nanti di atas itu ahlinya dari BPDAS. Itu. Iya Bagaimana Pak, penang ini, ah, ini penanggulangannya, itu penting ya. Ini saya kasih saran penanggulangannya. Iya Pak Nugro. Dibuat bro. peta genangan banjir rob, Pak. Kala ulang yang ditetapkan, misalkan 25 tahunan, 50 tahunan, 100 tahunan. Kemudian dipetakan, banjir rob tadi dimasukkan ke dalam peta-tata ruang wilayah, Pak. Kemudian nanti diperdakan juga, kemudian juga disosialisasikan ke masyarakat, sehingga nanti tata ruangnya Kota Semarang itu sudah memasukkan daripada batas-batas banjir rob tadi. Ya, peta rob kalah ulang tadi tertentu juga dapat dibuat peta rawan bencana, Pak. Ya, jadi dari situ dapat dibuat peta bencana disosialisasikan diharapkan okay, masyarakat harmoni terhadap banjir dan okay, kemudian pak nuk, itu pak nuk penting yang saya... untuk memberikan izin bangunan pak seperti artis planning pak ya saya kira, Jadi, pak nuk ya. terima kasih pak nuk terima kasih atas saran dan masukannya. mohon pak wali berkenan untuk merespon pak ya, ya pak, pak dr nugroho terima kasih uh, kalau Mapping pemetaan potensi bencana memang kita sudah punya Pak, termasuk catchment area banjir yang biasanya berapa sekarang berangsur turun kita juga ada hanya memang kita belum perdakan Pak. Saya rasa ini masukan yang bagus juga ya. supaya menjadi sebuah kekuatan hukum di lingkungan pemerintah kota Semarang untuk membatasi terutama terkait dengan tata ruang dan izin-izin untuk mendirikan bangunan. Materiun Pak Daltanu Nugroho. Ya. Terus yes. ini Pak, kalau ada uh, satu lagi yang penting Pak ya, satu yes. kali yang penting, Bapak akan membuat tanggul laut Pak. Tadinya bisa untuk air baku. Yes. Bapak bayangkan tanggul laut di kita ini sungai-sungainya itu tidak yes. seperti di Eropa Pak, seperti di sungai Rin, Belanda yes, Pak. Pak Nuk, Pak Nuk Nyonsewu, oke. Udah cukup yes, Pak Nuk. Monggo Pak Wali untuk merespon dari pertanyaan dari Pak Nuk, pernyataan dari Pak Nuk yang terkait tanggul laut. Monggo Pak. Tadi pernyataannya belum selesai, tapi <laughs> ya tapi intinya yang saya Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap, terutama untuk Mas Ade ini Mas Ade BBWS, kami sangat berharap percepatan tanggul laut itu bisa dilaksanakan. Satu fungsi transportasinya jalan, yang kedua fungsi untuk menahan air pasang laut maupun untuk bisa menjadi penahan apa ya penahan supaya polder bisa ditaruh di situ juga bisa segera dilakukan. Mm -hmm. Kalau dengar ceritanya, dengar informasinya, memang itu adalah sebuah langkah finishing yang luar biasa untuk mengatasi persoalan rop banjir Semarang. Jadi atas nama warga Semarang, kami berharap ada percepatan. Itu Mas Adik ya. Nanti ya. tolong salam ke Pak Menteri supaya bisa segera terwujud. Maturnuun. Hati-hati kan Pak, OP-nya Pak ya. OP-nya tinggi loh Pak. Itu yang yeah, tahu teknis yeah, okay, Pak Adek yeah, okay, itu, Pak. Yeah, Saya yeah, okay. mau jalan-jalan di lapangan saja. Nanti biar Pak Adek yang menjelaskan. <laughs> yeah. yeah. Oke, okay. karena ini sangat menarik ini, Pak Wali. Ternyata okay. antusiasme uh, para praktisi, para akademisi, para ahli, itu tidak hanya Kota Semarang, tetapi ternyata lintas daerah sangat menyoroti yeah. Kota Semarang, Pak. Semoga Kota Semarang menjadi semakin hebat uh, untuk periode hmm. kedua kali ini. Dan mohon izin coba cerdas, mohon izin Pak Wali, mohon berkenan masih tetap di sini. Kita menunggu bergabungnya dari Pak Gubernur, berkenan untuk bergabung pada sesi kali ini. Ya Pak Wali, matur sembahanuun, tapi saya mohon izin Bapak masih berkenan untuk bergabung. Pak yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, apakah sudah bergabung? Maka sudah lihat wajah saya. Wah, sampun Pak. Anjir. Pak Ganjar, monggo kami persilahkan Bapak untuk memberikan keynote speech terkait dengan banjir kota Semarang dan kebetulan Pak Wali juga masih berkenan hadir di sini waktu dan tempat kami haturkan kepada Pak Gubernur. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Wali. Tadi saya sempat mengikuti pakar memberikan masukan dan jawaban dari Pak Wali. Sampai di situ tadi saya ikuti. Dan tentu saja eh, saya ingin lebih besar karena saya Gubernur, maka saya bicaranya tidak hanya kota Semarang, tapi beberapa daerah yang ada di eh, Jawa Tengah. Saya ingin memulai dari cerita hujan uh, kemarin, terus kemudian banjir dan lanina juga terjadi. Lalu uh, bagaimana kondisi existing yang ada di lapangan? Al kisah begitu. Ketika kemudian banjir terjadi, biasanya yang naik banyak, yang menyalahkan banyak, yang mencari salah banyak. Kemudian setelah itu ditambahi dengan interes-interes politik yang dikomparasikan sana sini maka jelei yang terjadi adalah jelei menyebalkan dan yang faktanya masyarakat butuh ditolong. Maka kemarin kenapa saya kemudian mengambil inisiatif tidak ada yang salah dari banjir di Jawa Tengah, yang salah gubernurnya, karena semua sudah bekerja dengan baik. Nah, banyak cerita yang tidak pernah disampaikan betapa pentingnya narasi-narasi yang mesti kita berikan pada saat kita mengerjakan. Sehingga ketika masyarakat kita ajak untuk bicara, maka masyarakat ini sudah mengerti ini urut-urutannya sejak kapan. Pak Wali Kota Semarang ini sejak awal ketika kanal banjir barat timur mulai diperbaiki uh, dan sebagainya, uh, saya itu komunikasi intens dengan beliau. Dan Pak Wali Kota itu igernya luar biasa. Bagaimana problem sosial yang ada, bagaimana tanggul-tanggul itu sampai ada sertifikat tanahnya memangnya sekedar hanya teknis saja tidak banjir ini ada kultural ada sosial ada sejarah gitu ya terus kemudian ada faktornya tapi kan katanya kata orang itu nggak boleh disalahkan kata lebih baik yang salah gubernurnya nanti kalau mau debat dengan saya saya akan ladenin semuanya perdebatan itu agar kita sebagai manusia paham eh menungso nggak usah sok gaya lah kamu itu saya kasih cobaan gini aja kamu nggak bisa kira-kira gitu agar kesombonganmu nanti kemudian tidak bisa apa tampil mengemuka dari fakta itu yang sebenarnya pesan-pesan saya dan tadi sedikit disampaikan dari pakar betul yang pertama bapak ibu setelah kemudian banjir terjadi ada di kota Semarang dan kota Semarang ini berbatasan juga dengan Demak maka area Sayung itu sebenarnya uh, sinking island itu sudah terjadi pak sinking island dan itu problem postal area yang hari ini sangat-sangat serius. Undi pernah membantu kita soal ini. Awal-awal saya jadi gubernur, dulu statement saya adalah ingin membuat giant sea wall yang gede-gedean. Investor sudah ada, peralatan ada. Tapi ketika kemudian saya diskusikan, banyak pakar menyampaikan, ini dampaknya, dampak sosialnya, dampak ekologisnya, ini akan sangat berbahaya. Maka kemudian saya tunda. Meskipun akhirnya hari ini kita, cobakan, kita coba kerja secara area-area tertentu, land subsidence yang terjadi, apakah itu di Kota Semarang, di Kota Pekalongan, di Jakarta dan di beberapa area yang lain, mobil khusus ini di Pantura, itu sebenarnya 11-12, itu sangat mirip sekali. Maka kalau kemudian Pernah suatu ketika saya diundang di Rotterdam kita paparan bagaimana pengalaman San Francisco, Caracas, Kota Semarang, Jakarta itu kita perbandingkan semua pakar bicara soal ini. Makrut, perdana menteri Belanda datang ke Jawa Tengah. Saya ajak jalan-jalan ke Tambak Lorak waktu itu. Dan dia hanya bicara oo oh, oh, gitu aja. Lalu kemudian kami diskusi dan tim dari Belanda datang. Waktu tim Belanda datang Salah satu timnya itu ternyata adalah relawan dan pernah menjadi salah seorang wali kota di salah satu kota di Belanda sana. Kebetulan dia orang asli Semarang, namanya Pak Rol. Dia membantu saya luar biasa, beliau sampaikan bahwa timnya, terus kemudian kita berhubungan dengan University of Delft, gitu ya. terus kemudian kita coba kerja terus-menerus. Ternyata juga tidak sesimpel itu. Nah, akhirnya kita bicara dengan banyak orang, seluruh pakar kita undang. Belum ada yang mampu menyelesaikan. Maka forum ini menurut saya menjadi tertarik. Ya, bareng-barenglah dengan kondisi ini, kemarin saya didatangi direktur Politeknik PU yang ada di Semarang, satu-satunya di Indonesia. Wah, ini judulnya kutuk marani sunduk ini gitu ya. Karena beliau sampaikan kepada saya Pak Gubernur kami lagi ada dua kelas gitu ya maksud saya dua tingkat gitu jadi tingkat satu dan tingkat dua diplomanya dan kami punya jurusan Pak jurusan air jurusan jalan saya bilang wah pas pas dengan ini kutuk Marani sunduk ini nah, sekarang kutuknya saya sunduk gitu akhirnya sudah sekarang langsung kerjasama dengan sumber daya air kerjasama dengan bina marga tolong kasih rekomendasi kepada saya desain besarnya seperti apa, pengerjaannya berapa lama, dan sebagainya. Maka untuk kasus banjir ini saya membagi tiga, Bapak. Yang pertama di hulu. Hulunya memang rusak, nggak ya bisa dipungkiri. Ini ceritanya apa sih? Ini cerita kontrol tata ruang kok. Kenapa tata ruang saya kemukakan? Karena ini musuhnya tata uang, Pak. Maka ruang itu bisa bergeser kalau ada uangnya alias nyogok. Maka hati-hati, kami amin ini kepala-kepala daerah ini hati-hati betul. Maka, biasanya para pengembang yang punya kepentingan industri dan sebagainya. Pasti goda-goda kami, Pak. Menggoda kami agar ruang-ruang itu bisa digeser menjadi uh, apa uh, ruang untuk bisnis. Begitu, dan ketika kemudian terjadi seperti di banyak tempat, apakah bentuknya reklamasi, apakah bentuknya mungkin uh, daerah yang sebenarnya areanya gawat, tapi dipakai untuk industri, maka kalau kita tidak hati-hati, andal kita tidak baik, maka itu akan sangat membahayakan. Kami punya contoh, umpama. Pak di Kota Semarang. Kota Semarang dulu gubernurnya di Provinsi Jawa Tengah gubernurnya belum saya. Suatu ketika sertifikat saya hilang. Terus kemudian ternyata itu dikuasai oleh seorang pengusaha. Dia melakukan reklamasi besar sekali. Hari ini tempat itu banjir. Hari ini banjir tempat itu. Dan kemudian kami hati-hati betul karena di sana sebenarnya ada banyak masalah-masalah, apakah itu lingkungan, administrasi, hukum, banyak sekali, maka kami bertahan. Maka kalau tata ruang kita kalah pada soal itu, maka pada saat itu kita akan mengalami bencana habis-habisan. Luar biasa. Mari kita lihat bandara. Bandara Ahmad Yani ini sedang apa kita minta untuk diteliti. Karena Bapak-Ibu kalau Anda eh, mau terbang, begitu anda parkir, anda turun dari mobil, terus anda mau masuk bandara, anda lihat dari jalan ke permukaan eh, halaman eh, apa namanya terasnya bandara itu, itu sudah mulai terjun ag ag turun agak agak kelihatan gitu. Ini padahal baru beberapa tahun deh ya. Pakar-pakar nah, mengatakan ada yang cerita 7 cm, ada yang cerita 12 cm setahun. Mari kita perdebatkan soal itu. Tapi Bu Dwi Korita dari BMKG kemarin datang kepada saya, Pak Ganjar, ini cuacanya memang ekstrim, Pak. Ya Bu, tapi kami nggak mau menyalahkan cuaca, nanti itu hanya caranya gubernur exit saja, saya nggak mau. Pokoknya saya salah aja deh, Bu. Biar nanti saja satu persatu, terus kemudian apa yang bisa kita kerjakan dan itu kemudian hulu memang mesti diperbaiki penghijauan nggak bisa enggak. industri yang sekarang banyak bermunculan di pinggir-pinggir sungai mesti kita bereskan itu terjadi umpama hari ini bengawan Solo ya, sudah mulai pencemaran udah gila-gilaan sekarang kemarin satu tahun saya kasih kesempatan untuk memperbaiki satu tahun ini saya minta mereka untuk bisa menyelesaikan kalau tidak pidana nah penegak hukum kita minta anda mau pidana enggak? Kalau Anda nggak mau pidana, ini sudah. Bengawan Solo ini nunggu juga. Di Pekalongan sama, Pak. Industri juga tinggi, pencemaran sungainya tinggi, lensa subsidennya tinggi, terus kemudian sedimentasinya tinggi. Maka penentuan skala prioritas ketika kita ingin menyelesaikan persoalan itu, pendekatan-pendekatan yang mesti kita kompromikan. Saya kira uji saintifik mesti dilakukan. Apa yang Bapak-Ibu miliki, ilmu pengetahuan yang miliki, penting untuk kita bagi. Maka kalau tata ruang di sisi hulunya kita perbaiki, di tengahnya sekarang sudah mulai kita kerjakan. Ya, e, kayak kota Semarang menurut saya sih penataan apa manajemen banjirnya the best dibanding kota-kota yang lain. Betul betul. Cuman ini bekerja kejaran dengan apa? Ya dengan kondisi lingkungannya yang makin buruk begitu. Kalau kerjaan kita e, masih pada sifatnya fisik. Aspek lingkungannya tidak diperhatikan. Tata ruangnya tidak diperhatikan. Saya kira pengalaman Kota Semarang, pengalaman Kota Pekalongan, akan melanda yang lain. Maka, pada saat Bu Tuyhurita menjelaskan soal cuaca tadi, itu beliau jelaskan, Pak Gubernur, ini ada beberapa daerah banjir purba yang disebut sebagai kipas aluvial tadi pas pelajaran ini waktu kuliah saya nggak masuk bapak ibu jadi saya nggak tahu apa itu kipas aluvial tapi dengan penjelasan yang sangat gampang saya tanya memangnya lumpur-lumpur itu jadi batunya berapa tahun bu jutaan tahun pak waduh berarti ini ambles terus begitu ya. kalau ambles terus maka pilihan-pilihan kita untuk membangun pasti tidak di situ nah kalau kemudian kita tidak di situ maka pilihannya adalah di tempat yang lain ketika kemudian jalan tol ingin dibangun dari Semarang ke Demak umpama. Saya minta jangan jangan jala, jangan jalannya dulu itu Sirotol Mustaqim Bapak Ibu, lurus begitu. Akhirnya saya nggak mau. Coba ini diputar. Kalau ini bisa diputar bisa nggak dijadikan bendungan. Ya, terus kemudian di antara tol ada reservoir terus nanti ini di manage airnya. Pada saat pengembangnya mau mau mengerjakan ini atau penyedia jasanya mau mengembangkan, nanti akan ada daerah kering setelah tol ini jadi. Bapak Ibu tahu proposalnya untuk apa? Mau dipakai untuk kawasan perumahan. Langsung saya meradang, Pak. Sungguh saya langsung keluar, lihat gitu. Kalau cara berpikir Anda masih seperti itu, industrinya masih semasif itu, Anda akan memperbaiki lingkungan apapun. Kalau daerah kering itu dipakai sebagai reservoir, terus kemudian kalau mau dipakai sebagai sebuah kawasan, saya minta kawasan yang apa green economy ya yang sangat ramah pada lingkungan dan saya minta boleh nggak anda buatan kawasan yang cukup bagus seperti Silicon Valley sebuah industri industri masa depan yang semua mempertimbangkan ini. Nah ketika kemudian saya tawarkan dapat untung. Mohon maaf dengan segala hormat ini saya sampaikan secara terbuka bagaimana kompleksitas penanganan banjir karena Semarang ini memang menjadi apa ya sekarang pembangunannya top gitu luar biasa makin masif maka ruang-ruang itu makin tipis. Nah ketika ruang-ruang ini makin tipis, rasa rasanya bapak ibu kita makin komprehensif. Nah terakhir yang saya sampaikan. Lalu setelah kemarin saya bicara tanggung jawab, setelah saya dibully. Pak Ganjaran, jangan hanya tanggung jawab, Anda harus berpikir bagaimana menyelesaikannya. Oh, ho, ho, ho. saya kasih sejarahnya ya, ini kerjanya bukan kemarin, bro. Ini sudah beberapa tahun yang lalu. BPWST mengerjakan sudah sampai, ya dimarahi gubernur, ya, diprotes yang lain, BPWST sudah udah habis-habisan kerjanya. Jadi Pak Ade ini hampir tiap hari saya WA begitu. Dan akhirnya apa? Ya itu caranya, karena tidak bisa cepat. Ilmu pengetahuan, anggaran, kebijakan, dan saya berpikir, di daerah-daerah itu sudah tidak boleh diizinkan andanya industri yang masih tidak boleh, titik kalau itu masih koma, masih mau ada, maka di demak di sekitar sayung, di sekitar coastal area yang lensa tinggi, maka pada saat itu akan bahaya dan ini kemarin disebutkan di Jawa Tengah saja, di Rembang ada, di Jepara ada di Semarang ada, ya terus kemudian ada lagi di Pekalongan di Batang ada, di Brebes ada, ini saya yang Jawa Tengah aja ya, Jawa Timur, Jawa Barat, kita juga dikasih datanya. Datanya sudah ada. Sekarang kalau kita mau bekerja, apa namanya, dibagi begitu. Yo, tanggung jawab dulu siapa yang akan mau mengerjakan. Tata ruang kita pegang, terus kemudian kita akan lakukan penghijauan gila-gilaan bahasanya. Yang di tengah sudah ditata nih, udah rapi ya, apa sampahnya ya. Awas perilakunya ya, awas dasnya ya, oke. Nah nanti di sisi hilirnya apa? Ini coastal area itu manajemennya seperti apa? Menanggulangi subsiden itu apa? Saya kemarin diprotes oleh perempuan nelayan yang ada di Sayung Demak. Pak Ganjar tolong bantu kami untuk membuat urukan jalan agar kami bisa lewat. Ibu, saya kira paradigmanya harus dirubah pakai untuk tempat tinggal, maka mari kita gunakan alat transportasinya perahu. Kalau Anda masih berpikir hari ini itu masih mau diuruk, maka itu balapan muruk judulnya. Yang punya duit akan muruk tinggi, sebenarnya akan kelelep. Dan itu tidak pernah berakhir. Karena sangat mepet-mepet sehingga air itu tidak punya kesempatan untuk lewat. Ini yang ada di Kostelare. Maka lens subsidi ini apa yang mesti kita kerjakan. Kawan-kawan Undip dulu sudah ada program ya. Saya kira itu bisa dikembangkan. Terus kemudian teman dari Belanda membikin secara organik tapi begitu disapu ombak sekali batal semuanya. Sekarang dia butuh waktu 10 tahun minta kepada saya. Terus kemudian rada nekat dikit kita membuat engineering ya dengan tol dan sebagainya. Impact-nya kita sudah tahu, sudah tahu impactnya. Tapi kita punya pilihan yang bagus. Beberapa kemarin sudah saya cek, terus kemudian tempat-tempatnya sudah dikosongin. Nah, tempat dikosongin harapan saya itu tidak lagi dibangun sebagai bangunan-bangunan yang masif, yang rigid di situ, karena itu membuat persoalan baru. Maka kebetulan kemarin saya sama Pak Presiden, sama Menteri Sekretaris Negara, kemudian saya telepon Pak Basuki, mohon kiranya ini kita menjadi perhatian bersama. Nanti wali kota, bupati saya akan ajak bicara, terus kemudian nanti provinsi akan menjembatani sampai pusat, mari kita kerjakan bareng-bareng. Uh, saya menyampaikan kemarin, Bapak, kira-kira kita untuk penanggulangan banjir, apa uh, pekalongan, kita butuh uang kira-kira 3 triliun, Pak. Saya tidak tahu apakah kita akan berbagi, apakah kemudian kita akan cari pinjaman, Apakah kita mencari apa financial reengineering yang lain sambil kemudian kita e, mengikuti apa-apa yang menjadi masukan-masukan e, dari para pakar yang berpengalaman dan kita mesti sepakat dulu, mesti sepakat dulu. Ini sama Bapak Ibu seperti yang terjadi di Selatan. Kenapa kemudian banyak orang mengkritik saya juga Pak Ganjar? Kenapa Jawa Tengah Selatan tidak dibangun hati-hati ya, hati-hati? Karena di sana ada me potensi megatrust yang sangat besar sekali di Laut India. Kalau kemudian terjadi tsunami itu habis seketika, habis seketika. Mari kita hitung. Dan sekarang pergeseran-pergeseran apa namanya eh, cuaca sudah sangat luar biasa, terus kemudian gempa sudah sudah sangat luar biasa, maka setiap kita merencanakan pembangunan mitigasi bencana sekarang harus kita masukkan. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan, maka jangka pendek kemarin kami lagi mengikhtiarkan, menghitung, mengkalkulasi kebutuhan pompa yang saya hitung, gak banyak sih, duitnya kira-kira hanya 75 miliar, terus kemudian jangka panjangnya kira-kira mungkin nggak ya, kayak Tiongkok itu ya. Lalu kemudian kita harus kebut, kira-kira seribu begu datang ke sana. Kira-kira apa namanya puluhan ribu orang meroyok bersama-sama. Mungkin itu waktunya lebih pendek. Sambil kemudian anggaran yang kita sampaikan yang kemarin Pak Basuki langsung merapatkan soal ini. Maka saya ongoing, maka saya senang sekali pagi ini bisa mendengarkan Bapak Ibu sekalian memberikan masukan kepada kami. Mungkin banyak kekurangan, tapi kira-kira brief besarnya seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan ngacung nanti. Saya ngambil hulunya Pak, saya ngambil medianya Pak, saya ngambil hilirnya Pak hilirnya saya akan ambil soal tata ruangnya Pak, saya akan cerita soal penanggulangan land subsidennya Pak, saya akan mereinjenir mereka masyarakat yang existing di situ. Mungkin saya ilmuwan sosialnya Pak akan masuk agar kemudian bisa beres. Kalau itu bisa terjadi, saya akan menunggu kalau perlu besok hari ketemu dengan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gub atas keynote speech-nya. Satu Pak, eh, saya mohon perkenannya Bapak Kabadan KBL IKLHK untuk menyapa Pak Ganjar. Pak Agus. Selamat siang Pak Ganjar. Monggo Pak Agus. selamat siang Pak Ganjar, terima kasih sudah hadir. Siang. Yeah. ya, Terima kasih Pak Gubernur. Matur nuwun, matur -nun Pak Agus, matur nuwun Pak Ganjar dan ini kebetulan Pak Wali juga masih berkenan masih ada di sini, Pak Pak Mas Pak Hendi, apakah masih bergabung di sini Pak Hendi? Siap Pak Lamungkas. Oh, iya. matur Pak. Pak. Tunur, terima kasih supportnya luar biasa. Ini Pak Hendi ini kakinya sakit aja kemarin lari-lari ke sana. Sudahlah banjirnya, banjirnya ini sulit, Banjirnya sulit, tidak usah dilawan, karena hujannya masih seperti ini. Pokoknya rakyatnya dulu, Mas Hendi, itu telusupan kemarin masuk ke mana-mana, Mas Hendi. Makanya sebenarnya semua sudah kerja, tapi memang ada ketidakmampuan kita, yang hari ini pasti kita bikin harus mampu sekarang. gitu. Oke, siap Pak Ganjar, Pak Wali Kota, sangat luar biasa tadi arahan dari Pak Gubernur, paparan dari Pak Wali Kota. Kami, atas nama Balai Litbang, dan pengelolaan Daerah, dan sungai Badan Litbang, dan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas berkenannya Pak Ganjar, atas berkenannya Pak Wali, untuk hadir di sini. Bapak, nanti kita mungkin bisa mendengarkan beberapa pakar, beberapa akademisi, memberikan arahannya, memberikan paparannya supaya apa yang diinginkan oleh Pak Ganjar, apa yang diinginkan oleh Pak Wali Kota, ini nanti bisa kita gotong royong, kita sayuk rukun. Dan kalau saya melihat bahwa ini sudah lengan luar biasa, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, semuanya saling padu-mempadu, saling bergotong royong, sehingga eh, semoga ini menjadi suatu semangat, spirit bersama, untuk tanggap, untuk mitigasi bencana yang akan datang. Begitu Pak Gajah, matur nuwun atas rawuhnya, matur nuwun atas supportnya. kasih semuanya. Yeah, saya oh siap diperintah setiap saat, saya siap dikontak karena saya apa namanya concern betul pada soal ini, maka tiga program kemarin yang diminta prioritas oleh Bapak Pernah, saya minta banjir saja. Saya minta dua saja. Kota Semarang sama Pekalongan diberesin itu udah bagus. Yang lainnya kami kerjakan, saya bilang gitu. Yeah, yeah. Siap Pak Gajah. Mungkin Pak Wali Kota ada statement closing closing statements bentar Pak Wali, enggak enggak saya abon? saya ini kan sudah selalu bersepakat kalau sudah ada Pak Gubernur maka kita harus mengikuti perintah dan sambutannya Pak Gubernur jadi wali kota tidak perlu ngasih closing statement <laughs> mantap Pak Wali oke okay. jih baik Bapak Ibu semuanya sobat cerdas kita memasuki acara berikutnya adalah paparan dari beberapa narasumber Pak Ganjar Pak Wali maturun salam hormat salam sehat salam sukses untuk Bapak semuanya dan perkenannya masih tetap bisa uh, memantau jalannya kegiatan ini, Pak. Aturun Pak. Baik, Sobat Cerdas yang, yang uh, berbahagia, tiba saatnya kita melakukan sesi berikutnya adalah paparan dari para narasumber yang lainnya dari para praktisi, para uh, akademisi. Narasumber yang kedua adalah Profesor riset Irfan Budi Pramono, M.Sc. Beliau adalah ahli peneliti utama Balai Litbang Teknologi Pengelolaan Das, pendidikan S1 Fakultas Geografi UGM, S2 Master of Science in Earth Resource Colorado State University USA, dan S3-nya adalah ilmu lingkungan UNS. Beliau akan melakukan paparan identifikasi daerah banjir, pasokan air banjir, dan daerah kebanjiran di Dasgarang. Jadi apa-apa tadi yang sudah disampaikan Pak Bu, Pak Wali, kemudian tadi saya melihat di beberapa chat komentar terkait dengan pasokan hulu hilir pasokan banjir hulu hilir ini nanti akan lebih dititipkan kepada oleh Prof Irfan sehingga monggo nanti kalau ada pertanyaan silahkan link slide dan nanti kalau ada beberapa chat yang tadi sudah masuk dan itu memang bisa dijawab oleh para narasumber lainnya akan eh, uh, saya sampaikan. Prof. Irfan, waktu dan tempat saya persilahkan kurang lebih 10 menit, 15 menit sih. Prof. Irfan. Moga Prof. Ya, uh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin share screen. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan uh, hadirin sekalian, uh, pada kesempatan pagi ini saya ditugaskan untuk memberikan presentasi tentang identifikasi daerah pasokan air banjir dan daerah kebanjiran di Desgarang. Uh, pokok bahasan di sini kita akan bahas tentang pendahuluan karakteristik sekarang pasokan air banjir, daerah kebanjiran, dan alternatif solusi banjir di sekarang bapak dan ibu-ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa hujan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia dan alam seisinya. Manusia sebagai pengelola di muka bumi harus dapat mengelola hujan tersebut semaksimal mungkin untuk kepentingannya serta alam seisinya. Mungkin kita sekarang diberi hujan yang cukup besar. Siapa tahu nanti dalam tahun-tahun mendatang kita hanya diberi hujan yang sedikit sehingga musibah lain dapat terjadi. Ini yang pertama saya sampaikan bahwa ada beberapa salah pengertian tentang das. Karena banyak pengertian tentang das itu hanya di kiri kanan sungai. Padahal das itu sebetulnya adalah daerah aliran sungai yang dibatasi oleh igir-igir gunung. Jadi kita melihat gambaran ini das itu dibatasi oleh bukit-bukit ini di daerah hulu, kemudian mengalirkan air hujan sampai ke daerah bawah. Nah, kemudian kita bisa tahu bahwa banjir di daerah bawah atau di daerah Semarang ini itu disebabkan oleh karena eh, kesalahan kita dalam memanage daerah hulunya sehingga airnya begitu besar melimpah di daerah hilir. Kemudian banjir di Semarang pada awal tahun ini terjadi pada tanggal 6 dan 23 Februari. Sebetulnya ada beberapa das yang berhilir di kota Semarang. Itu kita hanya ngambil salah satunya adalah das Garang. Ini Das Garang ini mempunyai arti yang penting dan strategis, yaitu sebagai penyangga kota Semarang. Kemudian keberadaan Das Garang ini berperan penting bagi pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat kota Semarang. Kemudian di dalam Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang RTRW, itu disebutkan bahwa Das Garang ini menjadi salah satu wilayah yang dilindungi secara fungsi dan daya, daya dukungnya sehingga diperlukan tindakan konservasi tanah dan air sesuai dengan peruntukannya. Tadi sudah banyak sebutkan bahwa penyebab banjir adalah hujan dengan intensitas tinggi. Ini yang sudah alami yang nggak bisa di apa di atur atur lagi. Yang bisa adalah kita sudah seperti sebutkan oleh Pak Gubernur tadi daerah resapan airnya berkurang. Kemudian disebutkan oleh Pak Wali Kota dan Pak Gubernur adalah penurunan muka air tanah. Kemudian sistem drainase yang makin lama makin membutuhkan yang besar sehingga apa yang ada sekarang mungkin eh, sudah perlu ditingkatkan. Nah, sekarang kita lihat banjir yang terjadi pada tanggal 6 dan 23 Februari itu disebabkan oleh hujan memang yang cukup tinggi. Kalau kita lihat gambar yang biru ini adalah hujan tanggal 6 Februari, yang merah itu adalah hujan tanggal 23 Februari. Kalau kita lihat hujan pada 6 Februari itu jauh lebih tinggi. Ada beberapa daerah yang curah hujannya itu sudah di atas 150. Nah, kemudian kalau yang banjir 23 Februari yang hujannya besar di atas 150 hanya hanya satu di stasiun Tanjung Mas. Ini terima kasih kepada BMKG Semarang yang telah mensuplai data hujan untuk kejadian banjir ini. Nah, kemudian tadi bisa Sebutkan bahwa uh, terjadi perubahan apa iklim jadi menurut uh, beberapa penelitian curah hujan sekarang itu cenderung waktunya itu uh, lebih lebih pendek jadi uh, yang titik ini ini untuk uh, iklim yang akan datang hujannya itu uh, akan terjadi lebih lambat namun dia akan menjadi uh, puncak-puncaknya akan lebih tinggi seperti yang kita uh, hadapi sekarang ini daripada yang yang dulu dulu itu hujannya uh, terkenal waktu kita sekolah itu bulan musim hujan bulan Oktober sampai April sekarang mungkin jadi mundur. Nah, ini yang disebutkan bahwa uh, perkembangan uh, tutupan lahan di Dasgarang itu sangat pesat sekali ini dari penelitian cahaya tahun 2012 menyebutkan bahwa ini tahun 94 kita lihat yang areal kuning ini areal kuning ini ini masih ada spot-spot di sini kemudian pada tahun 2001 itu sudah meningkat di sini kemudian pada tahun 2008 dia sudah meningkat lagi ke daerah-daerah hulunya ini. kalau kita lihat dengan persentase itu terjadi tren pertambahan luas pemukiman itu seperti ini, tahun 94 sampai tahun 2018, sehingga tiap tahun itu terjadi tren yang menaik, sehingga kemampuan tanah untuk meresapkan air untuk di sekarang karang ini juga sudah sangat kurang. Kemudian yang banyak sebutnya tadi juga adanya land subsidence. Nah, ini di Jawa Tengah, itu di Semarang, khususnya di Semarang, itu berdasarkan penelitian itu berkisar antara 1 sampai 20 cm per tahun. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu saling mendukung untuk terjadinya banjir. Daerah hulu itu penutupan vegetasinya sudah berkurang sehingga runoff-nya makin besar. Kemudian daerah hilir muka tanahnya makin turun. Lama-lama nanti di bawah permukaan laut sehingga air yang jatuh di daerah hulu sudah tidak bisa mengalir lagi ke laut. Ini beberapa saluran drainase kita lihat. Kemudian das karang sendiri itu dibagi menjadi tiga subdas, yaitu subdas kreo, subdas kripik dan subdas garang hulu. Kemudian di sini ada garang hilir. Nah, kemudian secara administrasi, das garang ini juga menarik karena dia melibatkan pemerintah kota Semarang, Kemudian, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan berjalan sendiri-sendiri. Karena bagaimanapun juga, Kota Semarang ini tergantung untuk mengurangi banjir, tergantung konservasi air yang dilakukan oleh Kabupaten Semarang maupun Kabupaten Kendal. Sebaliknya, Kabupaten Semarang maupun Kabupaten Kendal mungkin alokasi untuk konservasi air bukan merupakan prioritas, karena yang akan menikmati adalah Kabupaten Semarang kota Semarang. Kemudian kalau kita lihat kelas lerengnya, ini di daerah hulu itu sangat terjal sekali. Kemudian di daerah hilir ini sungai sudah sangat datar. Nah, penutupan lahan di Des garang ini tinggal sedikit sekali hanya di bagian hulu dengan lereng yang terjal tadi di sini. Sehingga kita bisa tahu di sini adalah daerah-daerah yang kerentanan lahannya cukup tinggi karena daerahnya banyak yang terbuka untuk pemukiman, kemudian lerengnya juga terjal. Nah, kalau kita lihat pasokan air banjirnya itu hujan kemarin itu sangat merata, jadi pasokan airnya benja, 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 apa, besar sekali di sini. Kemudian daerah Semarang ini hanya khusus untuk di desa Garang itu ada tiga, tiga bentuk lahan di sini yang kemiringan lerengnya itu hanya kurang dari dua persen sehingga air akan sulit mengalir di sana sehingga akan terjadi genangan. Nah, ini kalau kita lihat koefisien aliran, koefisien aliran sudah sekarang itu eh, terjadi eh, perubahan khususnya di garang hilir di das garang hilir yaitu dari 0,4 sekian menjadi 0,9 di garang hilir. Apa konsekuensinya? konservasi aliran ini katakanlah terjadi hujan 100 yang mengalir di garang hilir itu adalah 90% yang masuk hanya 10%. Namun di das subdas yang lain itu masih cukup bagus namun kemungkinan akan naik dengan adanya perubahan penggunaan lahan. Kalau kita lihat dengan perhitungan dengan metode rasional itu kemarin waktu banjir tanggal 6 dan 23 Februari itu sebetulnya banjir di Garang Hulu sama di Kreo itu tanggal 23 Februari banjirnya sebetulnya hanya kecil itu. Namun pada eh, sudah Kripik cukup besar dan Garang secara total juga cukup besar. Banjir yang besar sebetulnya terjadi pada tanggal 6 Februari yang merata terjadi dari dari subgas-subgas yang ada di des garang ini. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Tadi Pak Nugroho Santo mengatakan bahwa Semarang adalah kipas aluvial terbentuk karena endapan kemudian dari air laut. Di sini kita lihat ada bentuk lahannya, itu bentuk lahan KJP, kemudian KHY, dan BKN ini. Ini kelerengannya hanya 2 persen, sehingga Bagaimanapun juga dia tidak bisa mengalirkan air dengan cepat sehingga daerah-daerah ini yang rentan terjadinya kebanjiran. Kemudian Pak Gubernur tadi mengatakan bagaimana solusinya untuk mencegah banjir di Semarang dan sekarang pada khususnya ini kita mungkin harus merubah paradigma tentang penanggulangan banjir yang selama ini kita apa mengatasi banjir adalah mengalirkan air dari tempat kita ke tempat yang lain supaya air cepat mengalir di situ. Nah, ini harus dirubah paradigmanya. Nah, sekarang dirubah bukan mengalirkan tapi meresapkan karena dengan meresapkan itu akan membantu eh, suplai air tanah. Nah, bagaimana meresapkannya? itu ada bermacam cara untuk areal hutan dan kebun kita bisa bikin rorak seperti jebakan air jadi air yang hujan yang jatuh di sana tidak akan langsung mengalir ke bawah tapi ada tertahan di beberapa tempat dulu kemudian di lahan pertanian itu dengan membuat embung-embung dan mungkin tadi sudah sudah sampaikan juga sudah dilakukan mungkin itu yang perlu kita perbanyak. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perumahan-perumahan yang bisa yang tidak bisa kita hindari karena penduduk bertambah, maka perumahan bertambah. Namun kita bisa cegah perumahan-perumahan tadi bisa meresapkan air dengan membuat sumur resapan di masing-masing rumah dan sumur resapan komunal di komplek-komplek perumahan. Sehingga kalau bisa di komplek perumahan itu adalah eh, nol aliran permukaannya. Semua air hujan yang jatuh di permukaan di atas permukaan perumahan tadi itu semua masuk ke dalam tanah. Perhitungan kami untuk contoh Jakarta kemarin dengan adanya sumber resapan ini bisa mengurangi banjir di Jakarta sekitar 20%. Nah, ini kita katakan bahwa untuk meresapkan air ke dalam tanah ini itu sebetulnya istilahnya kami istilahkan dengan four in one. Jadi melakukan memasukkan air ke dalam tanah itu yang pertama mengurangi banjir yang kedua meningkatkan persediaan air tanah. Yang ketiga adalah mengurangi penurunan muka tanah. Yang keempat ini adalah mengurangi tingkat intrusi air laut. Nah sebetulnya dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah itu kita mengatasi beberapa masalah yang terjadi di banyak daerah. Namun demikian untuk memasukkan air ke dalam tanah ini juga harus memperhatikan beberapa daerah yang rawan longsor kemudian daerah dengan tinggi air tanah yang kurang dari 3 meter. Karena kalau kita tidak hati-hati memasukkan air ke dalam tanah untuk daerah yang rawan longsor itu bisa malah memicu terjadinya longsor. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa banjir di Kota Semarang ini tidak bisa diatasi oleh Kota Semarang sendiri, tapi harus diatasi dengan pendekatan DAS. Kemudian perubahan penutupan lahan menyebabkan pasokan air kota Semarang semakin besar. Sehingga kalau kita peragipannya masih mengalirkan air, nanti akan membuat terus saluran-saluran drainase itu tambah lama, tambah besar terus. Kemudian bentuk lahan di kota Semarang yang merupakan dataran dengan kemelarangan kurang dari 2 persen itu sangat rentan terhadap kebanjiran. Jadi untuk mendekat, untuk mengurangi banjir ini pendekatannya harus berubah. Dari mengalirkan air menjadi meresapkan air. Meresapkan air ke dalam tanah tidak hanya mengatasi banjir saja, namun juga untuk mengatasi kekeringan. Karena biasanya setelah banjir akan timbul masalah kekeringan. Kemudian di Jawa Tengah ini juga cukup besar penurunan muka air tanah, 1 sampai 10 sampai 20 cm per tahun. Kita bisa bayangkan nanti berapa tahun ke depan itu mungkin banjir sudah sangat sulit teratasi. Kemudian intrusi air laut yang sekarang mungkin sudah makin merasuk ke daerah selatan. Saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Irfan. Jadi Sobat Cerdas, Prof. Irfan ini adalah profesor pertama dari Balik Tegdas, Surakarta. Dan tadi paparan yang disampaikan sangat komprehensif dan tentunya Prof. Irfan bersama Sivitas Bali Tech uh, mau dan mampu ya Prof untuk bersama-sama dengan stakeholder atau dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi yang ada untuk untuk ke depan bisa ikut menangani permasalahan banjir ini ya Prof ya. Baik, Sobat Cerdas, untuk narasumber selanjutnya adalah Bapak Sugiharto S. MP, beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Das dan Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Pak Gi. Halo, Assalamualaikum. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gi ini e, menyelesaikan pendidikan sarjana kehutan, eh, sarjana di Kehutanan UGM, kemudian S2, Ilmu Kehutanan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan pagi ini, Uh, kami mohon Pak Ki untuk menyampaikan paparan dengan judul sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan das antar kabupaten di das Garang. Dan sebelumnya saya sampaikan kepada Sobat Cerdas, silakan uh, menyampaikan pertanyaan di link slido yang dibagikan oleh panitia. Kemudian nanti mengisi link absen, uh, mengisi absen yang nanti linknya juga disampaikan oleh panitia. Jadi ini nanti kami uh, akan melakukan paparan dulu, setelah itu nanti berdiskusi secara paralel. Begitu Pak Gi, waktu dan tempat kami haturkan sekitar 10-15 menit sih. Pak Gi, monggo Pak. Oke, yes, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matulun, Pak calon dokter, Pak calon dokter Bapak-Ibu so, yang kami hormati, peserta webinar, uh, Perkenankan, saya akan screen screen uh, dalam webinar ini uh, eh panitia diminta untuk menyampaikan tema dengan materi yang biasanya sudah tidak asing, kata-kata ini -kata disebutkan yaitu sinkronisasi. Biasanya, mudah sekali ini diucapkan, tapi umumnya agak sulit untuk dijalankan. Tapi, tidak apa-apa, ini tantangan kita bersama. Mungkin kami hormati, eh, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Irfan terkait dengan defisit eh, das. Tidak akan kita ulangi lagi. Uh, ini uh, secara umum gambaran das sekarang ini, kita lihat dari citra, dari Google Map kelihatan ini ada Gunung Ungaran, kemudian turun sampai Kota Semarang. Uh, mungkin saya hanya mencitir sedikit terkait dengan definisi pengolahan das. Jadi ada upaya, kemudian mengendalikan, timbal balik antara manusia dengan alam yang ada di dalam das tersebut dengan segala aktivitasnya dengan tujuan untuk membina kelestarian keserasian ekosistem untuk meningkatkan manfaat sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Jadi kalau kita melihat dari ruang lingkup ini sudah jelas intinya ya manusia perilaku kita dalam memanfaatkan sumber, daya alam dengan tujuan akhir untuk manfaat bagi manusia. mungkin ada catatan sedikit terkait dengan definisi ini mungkin perlu ditambah sedikit ternyata kan manfaatnya tidak hanya untuk manusia saja masuk makhluk hidup yang lain yang hidup di das tersebut dengan pendekatan ekosistem. Bapak Ibu yang kami hormati, landasan dari das ini sebagaimana tadi disebut di beberapa pembicara di sebelumnya di Jawa Tengah kita sudah punya Perda nomor 15 tahun 2014 kemudian ada Pergub nomor 42 tahun 2015 dengan undang-undang nomor 23, kewenangan provinsi adalah menjalankan pengelolaan DAS yang ada di dalam e, kabupaten maupun lintas kabupaten yang ada di dalam provinsi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya langsung saja terkait dengan e, tema DAS Garang. Saya lanjut. Kata kata sinkronisasi. Balik-balik sinkronisasi biasanya gantengannya dengan koordinasi. Koordinasi dan sinkronisasi gitu. Nah ini sekarang tadi secara sampaikan disampaikan tadi ada hulu hilir kemudian Krio, kripe dari disampaikan Prof Evan mungkin kami hanya membahas sedikit terkait dengan kondisi terakhir ini memang dari luasan sekarang ini paling besar ada di Semarang kota Semarang ini kondisi lain kritis terakhir tahun 2015 bisa terlihat bahwa masih banyak amera terutama di daerah-daerah hulu yang masuk di Kabupaten Semarang. Kemudian dari tutupan lahan tahun 2018 juga sangat terlihat e, komposisi terbanyak adalah pertama e, pertanian dan kering campur. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan e, hutan tanaman, tapi ada campur dengan tanaman campur di pertanian. Kemudian yang paling banyak kedua adalah permukaan. Ini kelihatan bagi di pembicara terdahulu. Bapak-Ibu -bapak yang kami hormati melihat dari tadi data-data tutupan kemudian kritis ini kalau permasalahan saya yakin tadi banyak disinggung. Ini kita tinggal mau main aja di aspek peluang dan tantangannya saja. Jadi intinya kalau tadi melihat ada dalam kritis di atas nah pasti. Jalan keluarnya tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas tutupan yang baik yang ada di kawasan hutan negara maupun yang di lahan atau hutan. Kemudian tadi kami singgung masalah pertanian kering campur. Di sini juga perlu kita upayakan untuk meningkatkan tutupannya, kualitas tutupannya, sehingga fungsinya itu lebih tidak hanya untuk kepentingan produksi, tapi juga ada aspek konservasinya. Terus permukiman, tadi luas permukimannya juga 28 dari luas das, jalan keluarnya ya nggak ada lain nggak bukan ya ruang terbuka hijau di sela-sela di sela-sela permukiman tersebut untuk selain kepentingan untuk menyerap air juga untuk penyerapan eh, polusi yang biasanya cukup tinggi di daerah perkotaan. Kemudian eh, peningkatan kawasan perlindungan setempat, sempat dan sungai, waduk, kemudian kawasan-kawasan pelindungan yang ada di hutan produksi yang ada di kawasan hutan negara itu juga penting menjadi perhatian kita. Kemudian pembangunan sipil teknis, tadi sudah disebutkan, ada sumur resapan, ada biopori, pemanen air hujan, kemudian pengendali dam, ini juga penting untuk di sebagai salah satu intervensi untuk meningkatkan kualitas gas kita. Kemudian penanganan pencemaran dan sampah ini juga menjadi permasalahan yang pelik karena sampah ini menyangkut perilaku tadi juga disebutkan oleh Bapak Gubernur ini karena perilaku ini perlu waktu yang lama merubah perilaku sikap dan cara kita bertindak terkait dengan perlakuan sampah ini. Dan sampah ini menjadi permasalahan pelik karena selain bisa menghambat aliran permukaan yang juga menjadi pencetus banjir juga. Kemudian peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pemulihan das ini bagi kami penting sekali karena tidak akan ada akan sulit kita akan percepat pemulihan das kecuali masyarakatnya juga ikut terlibat secara langsung. Dan yang tidak kalah pelik lagi adalah terkait dengan sosial. Karena biasanya manusia, masyarakat itu memperlakukan sumber daya, itu didorong oleh kebutuhan hidup. Sehingga ini penting ditangani bersama-sama bagaimana membuat mereka mau berubah cara memperlakukan sumber daya alam itu dengan tidak meninggalkan kebutuhan mereka. Bapak-Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara masalah sinkronisasi mungkin ya, kita anggap kita ibaratkan eh, pengelolaan das itu adalah sebuah sistem maka saling eh, komponen pendukung atau komponen sistem tersebut saling terkonek dan saling terhubung untuk menggerakkan sebuah sistem untuk mencapai tujuan pengelolaan tadi. Ketika satu bagian dari sistem itu terganggu atau berhenti, bisa menjadi eh, menghambat, bahkan bisa bisa menyebabkan kegagalan total. Atau sistem bisa berjalan lambat atau lemot yang bisa mengakibatkan tidak optimal. Efeknya ya tidak efisien dan tidak efektif. Nah ini hal-hal yang sering kita kaitan dengan sinkronisasi kalau Bapak Ibu biasanya buka HP, kemudian buka Google Map itu atau Google uh, email, ada perintah coba uh, HP minta disinkronkan, terus dipencet keluar 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 karena kecil, terus kadang nggak connect ya, akhirnya lama sinkronisasinya seperti itu. Nah Kadang-kadang muncul ini bapak ibu dari e, dunia nyata ini e, yang sering kita dengar. Kadang orang banyak bertanya. Kami itu mau bertanya ke siapa itu masyarakat. Oh terkait longsor, terkait banjir, kritis, kemudian memanfaatkan ruang, tata caranya menggunakannya, mengizinkannya, terus boleh tidak dan boleh apa tidak melakukan hal-hal tertentu. Nah, karena banyak informasi yang beredar dan standarnya kadang berbeda-beda, ini juga menimbulkan kebingungan masyarakat. Ini juga hal yang perlu menjadi perhatian kita terkait dengan sinkronisasi dalam pengelolaan das. Kemudian juga masih ada para sektor, antar sektor atau pihak yang terkait dengan pengelolaan das. Itu ada potensi mengulang-ulang hal yang sama yang dilakukan sektor lain. Mungkin satu sektor sudah mengeluarkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ternyata di lain waktu, gitu, meskipun ya tidak ada salahnya juga, tapi itu tidak efisien dan menimbulkan ketidakefisienan dan tidak efisien terkait dengan anggaran dan uh, kecepatan. Kemudian yang ketiga, kadang di antar sektor atau pihak itu saling mengklaim sebagai penghambat satu di antar yang lain. Ini juga menjadi hal yang penting. Karena terkadang ada prasyarat bahwa produknya sebuah sektor atau pihak itu menjadi prasyarat dari pihak, pihak lain untuk menjalankan tugasnya atau perannya. Uh, mungkin kalau di uh, organisasi ini peta bisnis, hubungan antar uh, antar pihak. Dia melakukan apa untuk siapa dan apa hubungannya dengan pihak yang lain. Kemudian kalau kita melihat dari pengandas, saya pikir cukup banyak para pihak yang terkait. Meskipun ada tingkatannya, ada kelasnya, ada yang sangat ketekatannya dekat, ada yang mungkin pendukung dan sebagainya. Ada sektor tata ruang dan penggunaan tanah, kemudian sektor lingkungan hidup, sumber daya air, sumber daya hutan, pertanian dalam arti luas, kemudian mineral dan energi, pengembangan pariwisata, infrastruktur, pemukiman, industri, penyediaan informasi spasial dan hidrometeorologi, kemudian penanggulangan bencana dan yang yang tidak yang tidak kalah penting adalah pembangunan masyarakat pedesaan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait sinkronisasi kita juga tidak eh, apa namanya? tidak boleh dilupakan bahwa ketika kita menjalankan fungsi pengelolaan eh, tadi ada tiga kabupaten ada kabupaten Semarang kemudian sedikit Kendal dan yang paling banyak di DAS sekarang ini adalah Kota Semarang maka pasti akan melihat banyak dokumen perencanaan yang saling terkait ini baru sebagian ini yang kita sebutkan di eh, paparan ini ada RTRW ada detail tata ruang ada zonasi wilayah pesisir kemudian rencana pengelolaan DAS rencana pengelolaan sumber daya air Rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan kawasan strategis, rencana pembangunan sektor yang lain ini saling terhubung, sehingga kalau ini tidak disinkronkan eh, tadi, kita sebut eh, di depan tadi bisa menimbulkan, eh, ya, istilahnya bisa membuat sistem itu agak terganggu. Tapi yang kami hormati, sebenarnya media sinkronisasi itu sudah banyak eh, disediakan, lah, istilahnya eh, mungkin perlu di... Tingkatkan gitu antara lain, misalkan di proses perencanaan partisipasi berbasis masyarakat ini dimulai dari paling tapak di tingkat tapak, itu harus dimulai dulu di forum-forum perencanaan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan naik ke atas. Dan beberapa rapat koordinasi teknis sektoral itu juga perlu uh, dimanfaatkan untuk mensinkronkan ini, dan juga banyak forum-forum uh, nonstruktural, misalkan ada forum DAS, uh, TKPSDA, SDA. Uh, tim koordinasi pengusaha daya air, ada forum sungai, ada masyarakat peduli mangrove, KKMD, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Hingga ini juga menjadi media. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mungkin perlu kita membudi, membudayakan. Misalnya. Kita, saya sebut 2C ini. Care dan check. Ya. Biasanya kita agak sungkan kalau melihat pekerjaannya teman kita sendiri. Ya, mulai sekarang mungkin perlu kita bangun ini untuk saling tukar-menukar informasi. Misalkan dari sektor yang satu melihat produk sektor yang lain kok ada sesuatu yang kurang beres atau kita sampaikan. Tapi dengan terlebih dahulu tetap menjaga budaya tabayun. Saya pikirnya penting karena supaya kecepatan kita mentransfer informasi dan data itu cepat. Kemudian kita sudah mulai dibangun sebenarnya beberapa dekade waktu ini, beberapa tahun ini, kita mengenal sistem satu data dan satu peta. Ini juga penting sekali, hingga tidak menimbulkan keridak efisienan dan penyamaan data untuk digunakan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, ini secara sedikit eh, saya sampaikan bahwa sebenarnya untuk eh, menangani daerah sekitar Semarang ini di tahun 2021 ini khususnya yang dari eh, lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2021 insyaallah akan kita bangun eh, 1.500 sumur resapan yang di eh, di Kota Semarang. Ini ada ada apa? target tahun 2021, anggaran juga sudah siap. Kemudian ini di tabel kelihatan ada sekitar 1.400 hektar yang ada di Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang ini dan Kendal kita upayakan untuk rehabilitasi. Dan kita berharap untuk mempercepat ini adalah supporting dari CSR-nya BUMN dan BUMS yang sedang kita kolek collect bersama untuk meningkatkan kecepatan pemulihan daya dukung das ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, di penutup ini saya sampaikan, Kata sinkronisasi bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit, tetapi bukan hal yang tidak bisa dicapai. Saat-saat kita mungkin berproses mensinkronkan itu, kadang-kadang kita stagnan, kadang-kadang kita berpikir ulang, namun jauh di belantara rimba sana, di Wonogiri itu, bahasa diman terus menanam dan merawat bumi. Karena bahasa diman telah menyingkronkan isi kepalanya, isi hatinya, dan matanya, tangan dan kaki beliau untuk melangkah menghijaukan bumi. Mungkin hal ini yang perlu kita tiru, semoga bersama-sama kita langkah kita kita satukan sehingga langkah kaki tangan kita itu bisa berdengar bersama-sama dengan program dan tugas kita masing-masing sehingga upaya untuk meningkatkan daya dukung das garang dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Semarang Raya ini bisa terwujud. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nun, Pak Egi atas paparannya sangat luar biasa Pak Egi. Kangen juga ini saya untuk ketemu ngobrol langsung kepada Pak Ki. Insya Allah nanti kalau sudah enggak ada pandemi ya Pak bisa ya, Pak. bisa kopi darat ini ya. Beliau ya, beliau tadinya di Lawu beberapa lama kemudian ini memangku jabatan di Semarang. Jadi sangat luar biasa Pak Kima Kemudian selanjutnya untuk presenter selanjutnya kami mohon kehadiran Bapak Muhammad Adik Rizaldi secara teknik MT. Beliau adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, pendidikan S1 di Universitas Katolik Parahyangan, kemudian S2-nya di Water Resources Development Indian Institute of Technology uh, India. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan paparan terkait dengan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam mengatasi banjir di Kota Semarang. Kalau tadi dua narasumber adalah ter, uh, berbicara langsung terkait dengan das daratannya. dan ini beliau memang kewenangannya nanti di badan airnya ya Pak Pak Adik ya di BBWS sungainya pantai pesisir mungkin seperti itu. Baik Pak Adik waktu saya persilahkan kepada Bapak untuk melakukan paparan kurang lebih 10 sampai 15 menit Pak Adik. Baik uh, izin uh. Bapak Ibu yang sudah mati, ini bahannya sudah bisa kelihatan ya Pak ya? Iya Pak, bisa sudah, ya? Pak. Iya. Baik. Mungkin tapi bisa dibesarkan ya. Sudah sudah kelihatan semua ya Pak ya? Iya Pak. Sudah. Mampu. Baik. Ya, mampu, baik Pak Ade. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari BWS Malijuana. Jadi eh, kami itu adalah UPT-nya, Kementerian PUPR di bawah Dijen Sumedaya Air. Jadi memang wilayah kerja kami itu adalah eh, wilayah sungai Jeratun Suluna. Salah satunya adalah di Tas ini. Jadi kalau kita lihat atau kita bicara masalah banjir di Semarang ini, tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Jadi pertama kalau kita lihat dari sisi topografi. Jadi kalau kita lihat Semarang itu dibagi menjadi tiga kawasan. Yang pertama itu coastal area. Di mana coastal area itu itu jaraknya 0 sampai 1 km dari pantai ke daratan. Kemudian yang kedua kawasan bawah. Kawasan bawah itu jarak antara 2 sampai 6 km ini ke sisi selatan kemudian kawasan atas. jadi kalau kita lihat di coastal area itu itu adalah elevasi saat ini itu di kisaran antara 0 sampai plus 0,75. Jadi kalau kita lihat, dalam satu hari itu kenaikan apa muka air laut pasang itu terjadi dua kali di Semarang. Ini memang agak unik. Jadi yang pertama itu terjadi jam 1 malam, kemudian yang kedua terjadi di jam 18.00 atau jam 17 sore hari. Kemudian kalau kita lihat kejadian tanggal 6 Februari itu, jadi dari data pencatatan BMKG Maritim, itu memang elevasi muka air laut waktu itu tercatat di posisi plus 1,45. Jadi kalau kita lihat postal area ini 0 sampai plus Plus 7,5 plus ya 0,75 artinya ini jauh lebih rendah daripada kejadian naiknya muka air laut waktu tanggal 6 Februari tadi. Kemudian selanjutnya dapat saya sampaikan masalah kedua adalah kalau kita lihat dari sisi geologi. Tadi juga sudah sampaikan oleh salah satu profesor tadi bahwa e, Semarang itu itu terdiri dari kupasan aluvial di mana mayoritas endapan aluvial ini ini bersifat lempung inilah salah satu penyebabnya terjadinya lansepsiden yang di ada di kota Semarang itu tadi umumnya di daerah postal area. Kemudian yang kedua, ini kalau kita lihat dari data yang ada, jadi kedalaman tanah keras itu sampai di minus 70 sampai minus 80 meter. Jadi memang sangat banyak sekali peluang atau potensi-potensi akan terjadinya land subsiden di kota Semarang ini. Kemudian selanjutnya dapat sampaikan, ini adalah hasil kerjasama kami, Kementerian PU dengan delegasi Belanda. Jadi delegasi Belanda waktu itu menugaskan salah satu konsultannya, Witte van Bosch, dia melakukan pemantauan land subsiden di kota Semarang itu mulai 2016 sampai 2019 dengan menggunakan e, satelit. Jadi kalau kita lihat, jadi memang e, Semarang itu bagian utara, kalau kita lihat, ini warna merah itu adalah land subsidennya di atas 10 cm. Kemudian yang warna oranye adalah 6, 8 sampai 10 cm kemudian yang warna hijau muda 4 sampai 6 cm per tahun. Jadi kalau kita lihat memang daerah utara tapi di bagian timur Semarang itulah yang lebih tinggi land subsidennya. Makanya kemarin itu lokasi Kaligawe, kemudian Genu, memang itulah daerah yang sangat tinggi sekali land subsidennya. Itulah daerah situlah apabila terjadi hujan banjir memang sangat lama sekali kita untuk proses eh, apa pengeringan di lokasi tersebut kemudian eh, kami dapat sampaikan ini beberapa kejadian-kejadian banjir eh, di kota Semarang jadi kami mendapat data mulai tahun 60 sampai tahun 90 jadi dalam periode 30 tahun, itu terjadi 10 kejadian banjir besar di Semarang itu. Yang pertama kali tahun 61, yang kedua tahun 63, kemudian tahun 74, 76, 81, 82, 85 sampai terakhir tahun 90. Inilah kejadian-kejadian banjir yang cukup tinggi di Kota Semarang. Tahun 90 itu ditandai dengan kali garang atau banjir kanal barat yang meluap sehingga memang sini banyak korban waktu itu terjadian Kemudian rumah juga pemukiman dan sebagainya. Kemudian ini berita waktu itu kejadian selanjutnya adalah kejadian 2009. Jadi kejadian 2009 ini ini sampai landasan pacu Bandar Ahmad Yani ini tergenang. Nah ini kejadian ini juga berulang tanggal 6 Februari 2021 kemarin. Jadi tanggal 6 Februari 2021 kemarin itu ketinggian air di landasan pacu itu mencapai 15 cm kejadian tanggal 6 Februari 2021 kemarin. Kemudian ini yang 8 Februari 2009 kejadian-kejadian di Semarang. Kemudian ini kejadian-kejadian Semarang bagian timur ini adalah Kaligawe, kemudian lokasi Genu. Ya memang inilah lokasi atau daerah yang tingkat land subsidence yang sangat tinggi sekali. Ini kejadian-kejadian yang pernah kami catat. Kemudian masuk kepada penanganan banjir eh, Kota Semarang. Jadi penanganan banjir Kota Semarang tadi Pak Wali juga menyampaikan kalau dari sistem drainase itu Semarang menjadi dibagi menjadi empat subsistem. Jadi kalau dari sisi banjir kami bagi menjadi tiga subsistem. Yaitu yang pertama itulah yang pertama adalah banjir yang pertama adalah sistem Semarang Barat. Jadi kalau kalau kita lihat ini. Kami bagi dalam tiga sistem Semarang terkait dengan pemilihan banjir. Yang pertama adalah sistem Semarang Barat. Ini dibatasi oleh kanal banjir Barat, kemudian sistem Semarang Tengah. Ini adalah antara kanal banjir Barat dengan kanal banjir Timur. Kemudian, sistem Semarang Timur adalah mulai dari kanal banjir Timur sampai ke timur, sampai ke perbatasan Demak. Jadi memang kejadian 6 Februari itu dominan permasalahan yang sangat tinggi sekali adalah di Semarang Timur ini. Ini artinya inline atau relevan dengan data land yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman Belanda tadi. Artinya memang Semarang Timur ini land yang cukup tinggi, sangat tinggi sehingga memang disinilah dominan kejadian 6 Februari itu berdampak yang cukup besar sekali dan lama. Ini. Jadi kalau di Semarang Barat itu kita ada sebanyak 15 uh, sungai yang di Semarang Barat, ini semua uh, sungainya bermuara ke pantai uh, utara uh, Jawa. Kemudian di samping itu di kanal banjir barat kita juga ada bendung Simongan di sini. Jadi bendung Simongan ini berfungsi untuk pengendali banjir. Jadi kita debit bisa kita atur berapa yang masuk ke kanal banjir barat dan berapa masuk ke Kali Semarang, kemudian yang kedua adalah Semarang Tengah. Jadi, tadi dibatasi, Semarang Tengah itu adalah banjir kanal barat sampai banjir kanal timur. Kemudian, di sini juga ada lima empat sungai yang masuk di dalam Semarang Tengah. Kemudian, yang ketiga adalah Semarang Timur. Semarang Timur ini memang kalau kita lihat memang cuman hanya tiga sungai di sini yang dominan. Jadi yang pertama itu adalah Kali Tenggang, yang kedua adalah Kali Seringin, yang ketiga adalah Kali Babon. Kali Babon ini adalah perbatasan dengan Kabupaten Demak. Tapi di hulunya kita juga ada bangunan pengendali banjir di sini adalah Bendung Pucang Gading. Sehingga kita bisa atur debit yang masuk kepada Kali Babon, Sungai Babon dan ke kanal banjir timur di sini. Kemudian di sistem pengendalian banjir Kota Semarang ini kalau di Semarang Barat kita ada tiga buah kolam retensi di sini atau sistem folder, kemudian di Semarang Tengah kita ada empat folder, kemudian di Semarang Timur kita ada lima folder di sini. Jadi kalau kita bicara masalah penanganan banjir di Semarang, jadi eh, apalagi dikaitkan dengan kondisi land subsiden tadi, kemudian dikaitkan dengan curah hujan atau intensitas yang cukup tinggi, memang andalan kita untuk menangani masalah banjir itu hanya tiga poin. Yang pertama adalah tanggul, kemudian yang kedua adalah bagaimana kolam-kolam retensi kita bisa berfungsi, kemudian yang ketiga adalah bagaimana pompa-pompa kita bisa maksimal untuk membuang me air ke laut. Kemudian kami masuk masih masuk kepada sistem Semarang Barat. Jadi sistem Semarang Barat ini tahun 2009 sampai tahun 2013. Jadi di situ waktu itu ada loan dari JAICA, kita menangani sistem pengendalian banjir Semarang Barat termasuk juga Semarang Tengah yaitu yang pertama kami menangani pekerjaan normalisasi kanal banjir barat atau kali garang sini. Kemudian yang kedua, kami membangun waduk jati barang di hulu. Tadi Pak Wali juga menyampaikan. Nah, inilah jadi dengan bangun waduk, kemudian kita melakukan normalisasi banjir kanal barat, sehingga relatif di Semarang Barat ini sudah tidak begitu banyak lagi permasalahan terkait dengan masalah banjir. Kemudian di dalam loan itu juga kita ada komponen C. Komponen C itu adalah kita melakukan eh, normalisasi sistem drainasi yang ada di Semarang Tengah waktu itu. Jadi ini kita kerjakan periode 2009 sampai 2013 waktu itu. Nah inilah uh, inilah yang kita lakukan sehingga setelah ini selesai 2013 setelah 2013 itu selesai makanya masalah banjir sudah sangat berkurang sekali di Semarang ini ini pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan waktu itu di kanal banjir bahkan atau kali garang kemudian ini yang kita lakukan samping itu kita juga melakukan penataan penataan di sempadan sempadan banjir kanal barat yang sudah kita lakukan nah, ini bendung simongan di hulu ini berfungsi sebagai pengendali banjir yang kita fungsikan ini bendungan Jati Barang yang dihulu yang kami bangun sehingga uh, debit banjir yang ada di Sungai Kreo uh, atau di hulunya kali apa uh, Sungai Garang tadi itu bisa kita reduksi atau kita tahan di waduk uh, Jati Barang ini. Kemudian kita masuk kepada sistem Semarang Tengah. Jadi Semarang Tengah itu memang andalan utama kita adalah hanya pompa, pompa dan kolam pretensi. Jadi kolam pretensi di Semarang Tengah ini kita ada ada empat kolam retensi di Semarang Tengah. Kemudian rumah pompa yang sudah kita bangun ini, jadi yang pertama di kali apa, pompa Kartini. Ini pompa Kartini ini adalah dominan mengurangi genangan di daerah kawasan Simpang Lima. Simpang 5 dan kawasan Kantor Gubernur ini memang andalan kita adalah rumah pompa di Kartini. Kemudian ada rumah pompa Bulu, kemudian ada rumah pompa Kali Semarang. Ini yang dominan sekali. Jadi di Semarang Tengah yang dominan sekali membantu masalah banjir di kawasan Semarang Tengah adalah rumah pompa di Kali Semarang ini. Ini pompa kita ada ada 6 unit kapasitas 5 meter kubik per detik, kemudian ditambah lagi 2 kali 2,5 meter kubik per detik. Kemudian di Kali Gebanger juga kita ada rumah pompa, sehingga total sampai saat ini di Semarang Tengah ini kita sudah punya 8 rumah pompa untuk menangani masalah banjir di Semarang Tengah ini. Kemudian ini ilustrasinya, jadi Semarang Tengah itu ada empat sungai utama yang di sini yaitu Sungai Asin, Sungai Semarang, Sungai Baru dan uh, Sungai Banger di sini. Nah ini tadi yang kali yang rumah pompa Kartini, rumah, rumah, pompa Kartini ini adalah uh, memaintain uh, genangan air atau banjir di kawasan Simpang Lima. Ini dibuang ke kanal banjir timur di sini. Kemudian di Semarang, di di muaranya kita juga ada kolam retensi karena nih kali Semarang ini di Semarang Tengah ini memang catchmentnya sangat cukup luas sehingga kita butuh kolam retensi dikombinasi dengan pompa di sini Pak ini. Adik, mohon izin Hah? bisa agak dipercepat Pak Adik, ya. mohon maaf baik ini yang kali Semarang Kemudian masuk ke Semarang Timur. Jadi Semarang Timur ini ada tiga sungai utama. Yang pertama itu kali Tenggang, kali Seringin, dan Sungai Babon. Tadi sampaikan oleh Pak Gubernur juga memang di Semarang Timur ini eh, dominan kita itu hanya eh, mengurangi genangan itu dari eh, Sungai Tenggang yang sudah kita bangun di situ ada bendung. Kemudian di Sungai Seringin juga kita sudah bangun di situ bendung sekaligus dengan rumah pompa di situ. Ini yang sudah kita bangun. Jadi di ini, jadi ini sungai Tenggang. Jadi di sini kita sudah ada rumah pompa di sini, rumah pompa karena di sini sudah kita bikin menjadi sistem tertutup. Karena kalau kita tidak bikin sistem tertutup, ini rom akan masuk kepada kawasan-kawasan di Pantura ini. Jadi ini sudah kita bikin sistem tertutup dan kombinasi ada pompa di sini. Kemudian di sini juga kita bikin sistem tertutup juga sehingga di seringin ini juga banjir rob tidak masuk sampai ke pantura sehingga dikombinasikan dengan pompa juga di sini. Di sini pompa ada lima unit kapasitasnya masing-masing 2 meter kubik per detik. Di sini ada 6 unit, masing-masing 2 meter kubik per detik. Nah, supaya di sini, di kali tenggang ini tidak berat bebannya, sehingga kita juga kombinasi dengan adanya di sini kolam retensi di sini. Sehingga beban yang masuk kepada tenggang ini masuk ke muara, karena di sini kan muka air laut juga cukup tinggi. Sehingga kita bangun juga di sini kolam retensi, kemudian kita bangun pompa di sini. Nah, pompa ini juga kita masukkan ke kanal banjir timur di sini. Kemudian begitu juga dengan ini, kali seringin juga seperti itu. Kali seringin kita kombinasikan dengan beberapa pompa, yang pertama di sini, kemudian di sini juga kita bangun kolam retensi, kolam retensi ini sebagian kita buang ke sungai Babon, sehingga sehingga di seringin ini tidak terlalu berat beban debit yang masuk di situ. Ini sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan ini kita kerjakan tahun 2016 sampai 2019. Nah, jadi memang dari hasil evaluasi kami memang ini dua rumah pompa yang kami bangun ini ini belum menjawab permasalahan di Kaligawi maupun di Genuk. Makanya begitu hujan intensitas tinggi, nah, sehingga masih terjadi juga banjir di sepanjang pantura maupun di kawasan ini. Memang eh, Penanganan e, permanen kami untuk jangka panjang adalah bagaimana supaya tanggul laut ini bisa selesai dengan baik atau dengan tepat waktu, sehingga nanti tanggul laut inilah yang menyelesaikan permasalahan yang ada di sistem Semarang Tengah ini. Jadi, nanti pompa-pompa yang sudah kami bangun di tenggang maupun seringin ini nanti tidak kami fungsikan. Jadi, pompa-pompa ini nanti kami pindahkan ke tanggul laut yang akan dibangun. Uh, mulai insya Allah mulai tahun ini. Jadi tanggul laut dibangun di sini, sehingga pompa-pompa tadi kita tempatkan di sini, sehingga di sinilah, dari kolam retensi inilah baru kita buang ke laut nantinya, konsep kita. Kemudian ini yang sudah kami bangun tadi, uh, sungai Tenggang maupun Seringin, ini mengamankan daerah kawasan industri. Kemudian ini Kemudian di samping itu di sebelah timur juga terkait dengan uh, genu. Jadi kita juga ada kolam retensi banjar Doung, sehingga uh, di kawasan genu ini ini kita kita distribusikan uh, debitnya supaya tidak membebani di sungai seringin tadi. Sehingga kita masukkan ke dalam kolam retensi banjar Doung, sehingga dari sini kita buang ke sungai babon. Inilah ini yang sudah kita lakukan. Kemudian samping itu juga kita ada apa, kolam retensi Kaligawi. Kemudian ini tadi yang kolam retensi Mukti Harjo. Jadi konsep yang kita lakukan adalah seperti itu. Jadi mendistribusikan supaya beban atau debit banjir atau debit akibat hujan tadi tidak berat di muara-muara atau di postal area. Sehingga di middle, middle stream itu kita sudah mulai tahan debit air ini pelaksanaan. Kemudian dapat saya sampaikan juga, jadi memang andalan kita memang pompa. Inilah sebaran pompa yang ada di Semarang. Jadi kalau di Semarang Barat itu ada dua rumah pompa, kemudian di Semarang Timur itu ada 8 rumah pompa, kemudian Semarang Tengah juga ada 8 rumah pompa. Jadi yang Semarang Timur ini akan kita tambah lagi dua rumah pompa lagi, sehingga total nanti menjadi 10 rumah pompa, supaya masalah di Pantura ini bisa terselesaikan. Kemudian selanjutnya penanganan yang secara jangka panjang tadi, kita juga sebelum jangka panjang itu dilakukan, kita juga akan bangun tahun ini bangun tanggul di sini. Jadi kita bangun tanggul antara Sungai Babon dan Sayung, ini kita targetkan tahun depan selesai, sehingga kawasan-kawasan ini ini tidak mengalami banjir rob nantinya. Jadi tanggul kita bangun tanggul di sini, kemudian kita bangun di sini semacam long storage, Kemudian setelah itu debit banjir yang masuk ke sungai ini ke long ini, kemudian kita pompa, kita pompa ke sungai Babon dan kita pompa ke sungai Sayung di sini. Karena saat ini kawasan Genu ini, kawasan Genu ini dan ini, ini juga sangat masalah terkait dengan banjir Mohon maaf ini adalah ke daerah Demak ini, Demak. Maaf. Ini adalah daerah Demak ini perbatasan Demak dan Semarang. Jadi memang dia menjadi satu kesatuan sistem. Kemudian ini yang akan kita kerjakan tahun ini, kita sedang lelang prosesnya. Sehingga nanti uh, di kawasan uh, belakang uninsula, ini akan kita bangun tanggul, jadi kita jadikan menjadi satu sistem tertutup nantinya semua. Ini kita bangun tanggul, tanggul sehingga banjir rob itu tidak akan masuk ke daratan Kemudian di sini kita tampung uh, pompa yang kita andalkan. Jadi begitu sudah kita tutup dengan tanggul, ya kita maksimalkan fungsi pompa di sini apabila terjadi hujan. Kemudian dapat kami sampaikan juga, jadi ini rencana tanggul laut yang terintegrasi dengan tol yang akan dikerjakan oleh teman-teman kami dari Bina Marga. Jadi ini tanggul lautnya, ini tanggul laut dan tol di atasnya. Nah inilah kolam retensi yang akan dijadikan nanti. Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan, ini Pak Gubernur sangat marah sekali apabila ini dijadikan untuk pengembangan kawasan, ini akan dijadikanlah sebagai kolam retensi. Kolam retensi ini juga bisa dimanfaatkan untuk sumber air baku nanti, untuk sumber air bersih, untuk kawasan-kawasan kostal area ini juga di sisi ini juga kita membangun kolam retensi di sini. Jadi di sini kolam retensi karena dari hasil hitungan kita itu luas dasnya tidak terlalu tinggi sehingga kita membutuhkan untuk uh, di daerah timurnya Sungai Babon ini kita hanya butuh 35 hektar untuk kolam retensi di sini. Sehingga inilah daerah daerah yang kering nantinya yang disampaikan oleh Pak Gubernur nantinya. Sehingga ini bisa dikonsepkan nanti menjadi uh, suatu kawasan yang eko uh, yang apa yang green yang ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak ade atas penjelasan dari pak ade terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dan telah dilakukan untuk penanganan banjir di semarang khususnya di dalam uh, apa upaya-upaya untuk mengatasi air air limpasan ya terutama di sungai-sungai. Terima kasih Pak Ade. Berikutnya kita kepada narasumber kedua. Eh, mohon maaf narasumber selanjutnya adalah Ibu Rohimah Nugraini, ini MSI. Beliau adalah kepala PP Dasael Pemali Jeratun. Pendidikan S1 Fakultas Kehutanan UGM, S2 Ilmu Lingkungan Universitas Riau. Eh, mohon izin Ibu, Monggo untuk melakukan paparan dengan judul rencana dan pelaksanaan rencana pengulangan das terpadu RP DAST dikaitkan dengan RPHRW. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu kalau 10 sampai 15 menit ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Siang. Terima kasih Pak Moderator atas waktu yang diberikan dan terima kasih kepada Balitek Das Solo yang sudah merancang acara ini jadi saya ini tadi narasumber kelima, kalau nggak salah Pak Pamkas. Narasumber kelima. Iya Ibu. Jadi sudah banyak sekali yang sudah disampaikan, jadi saya tinggal menggenapi saja. Mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan terdahulu, akan saya skip. skip. Jadi di sini saya diminta untuk menyampaikan paparan terkait pelaksanaan RPDAS terpadu jika dikaitkan dengan RTRW. Tentu ini RPDAS terpadu yang kaitannya dengan kota Semarang dan RTRW Semarang karena saat ini yang kita bahas adalah tentang banjir kota Semarang begitu ya kalau tidak salah penangkapan. Jadi ini kalau mengenai das tadi sudah disampaikan saya kira nggak perlu disampaikan lagi ya bahwa das itu sudah seluruh daratan terbagi dalam das jadi bukan hanya kanan kiri sungai kemudian regulasi terkait pengelolaan das ini perlu kita ketahui yaitu ini ada beberapa, ada beberapa 10 kira-kira ya undang-undang 26 2007, Undang-Undang 2004. Nah ini tentang penataan ruang, tentang pembangunan LPJN, kemudian tentang pokok-pokok agraria, tentang kehutanan, konservasi sumber daya hati, pelindungan pengelolaan hidup, sumber daya alam, Undang-Undang 17 tentang sumber daya air, sistem budidaya tanaman, peternakan dan kesehatan hewan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang disebutkan juga tadi oleh Pak Justnya tadi kalau oh nggak salah juga tentang PP 37 2012 tentang pengelolaan das. Di sini mengkaitkan antara air, hutan, pertanian, perkebunan, peternakan, tambang, industri, transportasi, jalan, energi, pemukiman, kawasan lindung, perencanaan lingkungan hidup, penataan ruang dan e, negara lain. Ini semua e, dikaitkan terkait dalam e, pengelolaan das. Kemudian lanjutnya. Jadi e, kita bicara tentang klasifikasi das yang ada di wilayah BPDA Mali Jiratun. Jadi bapak ibu yang perlu kita ketahui bahwa kami UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Hutan dan uh, Hutan Lindung itu adalah uh, BPDA ini kami ya Balai Pengendalian dan Hutan Lindung Malizatun. PJ itu Malizatun itu wilayah kami itu di sepanjang pantura ya Jawa Tengah dari sebelah tegal uh, ya Berbes sampai dengan di ujung di Blora. Kemudian masih ada lagi BPD lain yang menangani di sebelah Bengawan Solo dan seterusnya itu masuk Jawa Tengah itu BPD Solo. Jadi ada BBTPda Solo, ada BPDA Solo itu beda-beda pekerjaannya, Pak. Ada Balitbang lagi ya, ya, Solo juga ini. Nah, kalau Mali ini yang utamanya ibu kotanya kita berdomisili berkantor di Semarang, Pemali Jeratun. Kenapa Pemali Jatun? Yaitu dari Das Pemali ke e, menuju ke Jeratun. Jadi klas, klasifikasi Das yang ada di wilayah Bibir Dasai Pemali jeratun di wilayah pengelolaan ada e, berdasarkan SK 308 Mainhud e, tahun 2009 ada 108 Das prioritas ya di wilayah kita. Nah kota Semarang itu masuk Das Garang yang termasuk di das prioritas yaitu SK328 dan masuk kriteria untuk dipulihkan. Untuk dipulihkan artinya kondisinya rusak gitu ya sehingga harus dipulihkan. Lanjut. jadi kalau posisi RP das pengelolaan das terpadu ya, pengelolaan das terpadu yaitu upaya mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia dalam das dan segala aktivitasnya dengan tujuan bina kelestarian ekosistem dan meningkatkan manfaat sumber daya alam. Jadi di sini terjadi arus dipadukan tadi, jadi bukan padu ya pak, tapi dipadukan, dipadukan antara multi pihak, multi sektor, multidisiplin dan multi daerah sehingga pengelolaan das terpadu rangkaian upaya perumusan tujuan sinkronisasi program pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan Sumber daya alam daerah aliran sungai. Kemudian harus e, terjadi koordinasi antar lintas pemangku kepentingan secara partisipatif dengan memandang das secara utuh menyeluruh hulu hilir. Kemudian dilakukan berdasarkan kajian biogeofisik, sosial ekonomi budaya dan kelembagaan. Seperti disampaikan yang pembicara terdahulu Pak Sugiharto bahwa koordinasi diucapkan mudah tapi dilakukan itu menjadi sangat sulit. Ada banyak kendala dan kita dengan pengolahan uh, RP Das Terpadu atau rencana pengelolaan uh, Das Terpadu itu, kita uh, berusaha mensinkronkan itu. Kemudian termasuk juga kita berusaha untuk mengintegrasikan RP Das Terpadu itu dengan RT RW. Gitu. Kemudian uh, sesuai dengan judulnya, langsung posisi RP Das Terpadu pada RT RW yaitu bahwa RP das terpadu itu bersifat umum sebagai salah satu acuan, masukan dan pertimbangan bagi kabupaten kota. Jadi kita harapkan bahwa RT RW itu harus berbasiskan das, berbasiskan pengelolaan das. Dan ini juga sudah dilakukan oleh ATR ya Kementerian ATR itu kalau melakukan kegiatan itu selalu melibatkan kami. Jadi sudah ada kerjasama di pusat antara ATR dengan Kementerian Lingkungan Hidup terutama di Direktorat Pengendalian DAS dan Hutan Lindung untuk itu. Sehingga data-data kami itu sebenarnya di atas sudah sinkron itu dengan Kementerian ATR. Jadi DAS kita itu bersifat umum tadi jadi sebagai pertimbangan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan sebagai pertimbangan untuk menyusun rencana kegiatan pemerintah daerah dalam satu tahun. Kemudian RPDES merupakan salah satu acuan, masukan, dan pertimbangan bagi rencana sektoral yang lebih detail, yaitu pada DAS, SUBDAS, daerah tangkapan air, dan pulau-pulau kecil. Kemudian RPDES sebagai instrumen pencapaian tujuan secara sistematis dan instrumen pertanggungjawaban pengelola sumber daya alam. Ini jika kita kaitkan dengan RTRW yang ada di sini. Jadi untuk RTRW kita sekarang yang kita apakan mungkin di Kota Semarang itu sudah dibuat yaitu untuk tahun 2011 sampai 2031, dan jika kita sandingkan antara kriteria muatan RT/RW yang sesuai dengan konsep konservasi tanah dan air yang ada di dalam RP DAS terpadu Kota Semarang atau DAS Garang, karena Kota Semarang tadi banyak di DAS yang besar yang mempengaruhi adalah DAS Garang, Jadi ini, itu, seperti yang disampaikan bicara terdahulu, jadi kalau kita sandingkan bahwa muatan-muatan RT RW itu sudah banyak yang sudah sesuai dengan konsep konservasi tanah air yang ada di dalam terbeda, terpadu artinya sebenarnya itu semua sudah sinkron yaitu contohnya untuk yang di muatan RT RW ada di infrastruktur perkotaan itu air air limbah literiannya terdapat sistem pengolahan air limbah untuk untuk persampahan jumlah TPS dan TPS sesuai kebutuhan jalur pengangkutan sampah mampu menjangkau pusat-pusat Kemudian tiga drainase terbangun secara struktur sesuai dengan standar kebutuhan drainase untuk menghindari permasalahan banjir. Kemudian rencana pola ruang, yaitu di rencana kawasan lindung atau hulu, di hutan lindung itu kriterianya adalah dipertahankan keberadaannya. Ini isi di RTRW Kota Semarang. ya. Kemudian adanya pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan lahan sekitar hutan lindung untuk menghindari perambahan hutan. Ini yang terkait dengan Hutan lindung jadi ini sudah sebenarnya sudah sinergi antara RT/RW dengan rpds Terpadu yang disusun untuk kota Semarang atau Wadas Kemudian, kawasan resapan air pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan ruang sekitar kawasan, kawasan lindung setempat pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan ruang sekitar kawasan, RTH Kota adanya arahan untuk pemenuhan RTH perkotaan sebesar 30% dari luas kota melalui pembangunan RTH baru, revitalisasi RTH yang terlantar, pemeliharaan dan peningkatan fungsi RTH yang sudah ada. RTH atau eh, Kemudian kawasan cagar budaya, yaitu revitalisasi kawasan cagar budaya. Kemudian untuk kawasan rawan bencana, yaitu dilakukan upaya pembebasan kawasan dari aktivitas dan pembangunan. Kemudian kriteria matan ETEW yang sesuai dengan konsep ATS berikutnya yaitu tentang rencana kawasan budidaya tengah dan hilir itu di kawasan perumahan. Perumahan padatan tinggi didorong di pusat kota dengan arahan pertumbuhan hunian secara vertikal. Perumahan kepadatan sedang dialokasikan di daerah pinggiran kota dengan menjaga agar pertumbuhannya tidak mengganggu luasan kawasan lindung. Kemudian untuk kawasan perdagangan dan jasa didorong pertumbuhan secara vertikal di pusat kota. Persebaran kawasan pusat perbelanjaan skala besar diperhatikan agar tidak menambah beban aktivitas pusat kota. Kemudian untuk kawasan perkantoran didorong pertumbuhannya secara vertikal di pusat kota. Dan seterusnya, ini untuk kawasan industri, pariwisata, kawasan ruang terbuka non-hijau, peruntukan ruang sektor informal, kawasan pertanian, dapat kita baca di sini bahwa ini semua kriteria kriteria yang di dalam muatan rt rw itu sesu sudah sesuai dengan konsep konservasi tanah dan air jadi dalam rangka untuk mempertahankan fungsi tanah dalam rangka persapan air tadi kaitannya ke ke belakang sebenarnya seperti itu kemudian kita lihat das di kota semarang jadi das yang terdapat di Kota Semarang itu bukan hanya ada sekarang, walaupun dari tadi yang disampaikan hanya ada sekarang ya, tapi ada ada sekarang Babon, Das Silanda, Das Karanganyar, Das Beringin, dan Das Lubon Ini e, wilayah-wilayahnya, ini e, ada banyak e, ini ya, kecamatan-kecamatannya, di mana di sini kita lihat persentase uh, ya Jadi untuk Kota Semarang itu dipengaruhi oleh terbagi di 1 2 3 4 5 6. 6 das. Terus 6 das ini ya. Semuanya ini ini data yang dimaksud saya saya baca di sini. Jadi ini yang paling luas itu sebenarnya di das Babon. Masuk di Bas Baron, Babon sebenarnya malah yang paling luas. Yang kedua baru di Garang. Yang ketiga Beringin. Kemudian yang keempat itu ini ya Plumbon, kemudian Silanda dan seterusnya baru yang terakhir itu das Karanganyar. Kemudian kita lihat berikutnya yaitu posisi das dalam kota. Jadi ini kita lihat tadi das-das tadi yang kita sebut enam tadi. Ini hilirnya kota Semarang. Ini das yang berada di wilayah kota. Sebenarnya kok ketutupan semua. Iya. Nah, ini yang DAS berada di wilayah kota ini Beringin yang mempengaruhi yaitu Plumbon, Karanganyar dan Silanda. Ini yang dalam kota. Kemudian yang ini di sebelah sini, ini yang di hulu adalah di Garang dan kemudian di bawahnya lagi ada DAS ee, Babon. Jadi wilayah hulu DAS Garang, dan Babon di Kabupaten Semarang itu mempengaruhi wilayah hilir bagian tengah ke timur Kota Semarang karena DAS merupakan satu kesatuan daerah tangkapan air yang utuh. Tidak hanya kaki sunyanya, tapi seluruh wilayah das itu. Hulu das sekarang dengan tutupan harus dipertahankan dan ditingkatkan karena masih baik. Jadi sebenarnya untuk hulu di das sekarang ini hulunya itu masih cukup baik. Jadi kita harus pertahankan dan ditingkatkan kembali, lebih ditingkatkan lagi. Ya ini pada gunung Ungaran dan sekitarnya. Dan di situ juga terdapat waduk, jadi barang yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala. BBWS ada baru jadi barang di situ yang e, berfungsi untuk menampung air sehingga tidak banyak tidak air hujan itu yang muncul di atas sudah sekarang itu tidak e, langsung meluncur ke bawah tapi ditampung oleh waduk dan juga diresapkan di sini di hutan yang ada di hulu dan sekarang ini. Kemudian perlu diperhatikan adalah wilayah HPT atau hutan produksi terbatas dan hutan produksi di wilayah Hulu Das Babon. Ya ini eh, mulai ada pembukaan wilayah ya yang berbatasan dengan kawasan hutan yang di eh, HPT-nya sehingga ini perlu diperhatikan dan eh, diwaspadai. Jadi Bu, tapi pembukaan wilayah itu bukan di wilayah bukan di kawasan tapi di kawasan APL-nya atau di kawasan eh, pemukiman ya yang berbatasan dengan pemukiman atau tegalan ya dan sebagainya yang berbatasan dengan wilayah blue itu yang di wilayah hutan sehingga ini harus diperhatikan diperhatikan agar supaya tidak semakin berkembang dan nanti akan merusak ekosistem yang ada dan mempengaruhi resapan air tadi. Kemudian ini untuk yang di Ringen di Sungai Beringin ini, wilayahnya itu adalah di eh, Mangkang, ya, wilayah Mangkang. Hulunya Mangkang. Nah, ini di wilayah Beringin. Kemudian, untuk babon ini, wilayah Hulu Ungaran Timur ini juga sudah ada mulai pembukaan eh, wilayah di hutan produksi terbatas, sehingga juga ini harus eh, diwaspadai. Kemudian, kita perhatikan untuk... Dasilanda, karangannya Beringin, tadi sudah Beringin, sudah saya sampaikan tersendiri, berada di dalam kota Semarang, dulunya berada di kota Semarang. Aliran airnya berada di dalam kota. Sehingga ini mempengaruhi, apa namanya, jika hujan lebat juga dia ini akan mempengaruhi. Kemudian permasalahan das sekarang menurut RPDA saya sampaikan ini berikutnya paparan berikutnya. Ya ini apa nih Mas kotak-kotak. Permasalahan dasgarang menurut RPD das terpadu kita petakan di bawah ini yaitu adalah adanya alih fungsi lahan, sedimentasi dan kualitas air, kemudian banjir, erosi dan longsor permasalahannya ya permasalahan yang ada di pada permasalahan pada umumnya das itu ini alih fungsi lahan, sedimentasi, kualitas air, banjir, erosi dan longsor, kemudian ini kondisi das sekarang kurang berfungsi optimal. Nah, ini akibat meningkatnya degradasi lahan dan sumber daya air. Meningkatnya degradasi lahan dan sumber daya air ini, nah ini tingkat bahaya erosinya tinggi, sehingga berakibat berkembangnya lahan kritis baru. Kemudian adanya eksploitasi sumber daya air dan lahan yang kurang perhatikan kelestarian. Kemudian adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Kemudian rendahnya tingkat kesejahteraan petani ini akan mengakibatkan produktivitas lahan pertanian rendah, kualitas sumber daya manusia air terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan. Ini ini mengakibatkan desakan terhadap lahan itu menjadi sangat tinggi, kan dengan rendahnya produktivitas lahan pertanian dia akan terus membuka lahan untuk menambah luasan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak padahal kalau produktivitas lahan pertanian ini bisa ditingkatkan dia dengan lahan yang sedikit bisa menghasilkan income yang lebih banyak. Nah ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan sosial, bimbingan teknis, sosial dari pertanian dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan hasil dari lahan yang terbatas tadi. Kemudian kurangnya perangkat lunak berupa regulasi atau peraturan perundangan. Jadinya Mungkin kurang perhatian pemerintah terhadap lembaga lokal, mungkin belum adanya lembaga independen yang mengurusi daerah aliran sungai, kemudian adanya konflik kepentingan antara stakeholder. Stakeholder, jadi kita petakan seperti ini, permasalahan di dasgarang pada umumnya yang kita petakan dari penyusunan RPDA itu. Lanjut, kemudian kita lihat posisi dasgarang dalam RT/RW yang RT/RW Kota Semarang. Ini tertera pada pasal 10 RTRWP, bahwa pasal 10 RTRWP pada poin kebijakan pengembangan kawasan strategis. Kemudian pasal 103 pada poin kawasan strategi Provinsi Jateng dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Strateginya yaitu mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan. Yang kedua, membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan membatasi pengembangan prasarana dan sarana yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan uang yang terbatas. Saya kira strategi-strategi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kuta, segala daya upaya sudah dilakukan untuk itu sebenarnya tadi. Kalau kita lihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Wali Kuta tadi. Lanjut dan kita lihat Ibu, ini Sewu, Ibu, nyewu Ibu eh? bisa dipercepat ya Ibu. Nyewu, oh okay. nyewu. Eh, baru belum menit ya Kak? Lima menit lagi, Pak. Nah, ini fungsi Siap. Siap. kawasan pada RP Das dan RT RW. Jadi ini seperti ini kita lihat. Jadi ini kita sanding antara RP Das dan RT RW yang di sebelah kiri ini yang sebelah kiri ini adalah RPDAS terpadu, kemudian ini e, RTRW, karena kita tadi diminta untuk menyandingkan ya, jadi ini sebenarnya sudah ini arahan fungsi kawasan hutan, ini, ini sudah sama ini, apa yang dilakukan, fungsi kawasan hutan itu telah diakomodir dalam RTRW. Jadi ini sebenarnya tidak ada permasalahan e, RTRW antara RPDAS sudah sinkron, intinya begitu ya, e, sudah diikuti, sudah diinternalisasi dan sudah diikuti, dan sudah sesuai. Tinggal pengawasan atau pengendaliannya di lapangan, saya kira seperti itu. Kemudian lanjut, ini berikutnya, saya kira ini sama ya. Ini untuk kawasan perumahan pendidikan dan sebagainya. Ini arahan kawasan ini. ini. Ini ada kawasan konservasi, kawasan sepadan, masih secara general pada RT/RW, tidak terpisah terdapat pada kawasan peruntukan perumahan sehingga memang di RT RW itu masih sebagian besar itu masih bersifat general jadi belum dikonkretkan bahwa mau seperti apa itu belum belum konkret belum belum menjurus gitu belum detail kemudian untuk fungsi penyangga wilayah kota lanjutnya nah ini pada RPDA sekarang wilayah hulu merupakan kawasan pelindungan yaitu hutan lindung produksi terbatas hutan produksi kondisi eksisten tutupan sudah baik dan ke depan perlu dipertahankan khususnya pada RTRW Kabupaten Semarang karena memang ini ada ada kaitannya dengan yang di Kabupaten Semarang bagaimanapun yang di Kota Semarang itu dipengaruhi oleh hulunya yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian pada das babon atau hulu merupakan kondisi APD dan hutan produksi pada wilayah APD luas ekstrem 40 dari total luas HPT di area e, tersebut. Nah ini, ini peta petanya ini e, tidak begitu mengkhawatirkan untuk kondisi tutupannya di daerah e, Hulu. Kemudian yang berikutnya adalah minimnya luas RTH pada RTRW. Jadi mungkin e, ruang terbuka hijau. Lanjut ya Mas, lanjut aja minimnya luas ruang terbuka hijau pada RT RW, jadi perlu dilakukan penataan kembali wilayah padat penduduk, kemudian memperhatikan fungsi perestarian menjadi ekowisata hutan produksi. Jadi perlu ditambah lagi ruang terbuka hijau yang dalam RT RW tersebut. Itu beberapa masukan dari kita ya. Ini peta-peta ini mohon maaf saya ambil dari apa ya slide show yang ada di web webnya kalau nggak salah. Kemudian rekomendasi terhadap RT RW ini di wilayah hilir perlu dilakukan pembatasan aktivitas yang berpotensi meningkatkan penggunaan air bawah tanah yang berdampak pada penurunan muka air tanah dan peningkatan resiko banjir rob. Selain itu perlu didorong penyelesaian masalah banjir melalui pembangunan proyek-proyek pengendalian banjir. Dan ini sudah terus dilakukan ya tadi disampaikan oleh Pak Kepala Balai Pak Kepala BBWS Pemali Juwana. Kemudian perlu dilakukan pengendalian perizinan pembangunan yang ketat. Setiap perizinan pembangunan kawasan pemukiman perlu diwajibkan menerapkan konsep konservasi tanah dan air, yaitu dengan drainase, biopori, sumur resapan, RTH, dan satu lagi adalah ipa. Jadi tadi kayaknya juga sudah disinggung, jadi mungkin Pemda setempat, pemerintah kota, atau Pak Wakot gitu perlu menetapkan ini bahwa setiap rumah itu sebelum pembangunan IMB-nya itu disetujui kalau sudah ada rancangan sumur resapan dan IPA. Jadi IPA itu yaitu instalasi pemanenan air hujan. Kalau setiap rumah itu membangun sumur resapan dan instalasi pemanenan air hujan, ini akan berakibat baik ya, berakibat baik dan sangat mempengaruhi untuk mengurangi banjir, yani mengurangi limpasan air hujan yang turun seperti yang kemarin-kemarin terjadi itu. Dengan air itu di setiap rumah itu menampung air berapa liter itu dari ipa itu instalasi pemanen hujan, kemudian yang e, juga meresapkannya ke dalam tanah juga. Nah ini betapa banyaknya nanti air itu bisa ditampung tidak langsung harus oh, semuanya mengalir ke parit, kemudian semuanya berdesakan mau menuju ke laut, padahal lautnya lebih tinggi daripada daratan. Begitu ya tadi saya kira kira-kira seperti itu kalau ditampung dulu agak lama gitu di daratan dengan masing-masing rumah itu membangun sumur resapan dan IPA tentu ini akan sangat berdampak sangat besar. Kemudian mengembalikan wilayah sempadan sungai sesuai dengan fungsinya yaitu penertiban bangunan liar. Diupayakan untuk menambah ruang RTH Kota Semarang sudah tadi, kemudian pertahankan pengari dan memperbaiki dan menyelamatkan ekosistem di wilayah pesisir yaitu mangrove dan pantai. Perlu dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali mangrove menanam mangrove ya kalau di kota Semarang ini karena mangrove ini juga di APL atau di lahan milik jadi ini perlu di dorongan yang kuat dari pemerintah daerah dari Pak Walikota Kota, supaya lahan-lahan mangrove yang ada di wilayah-wilayah wilayah di APL ini yang wilayah milik masyarakat ini bisa dihijaukan kembali. Kemudian di wilayah hulu mempertahankan fungsi kawasan hutan yang ada baik lindung produksi batas maupun produksi maupun di hutan produksi. Tadi di hulu kita ketahui sudah cukup baik sehingga ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Kemudian pada fungsi produksi diperlukan kontrol ketat terhadap penanam, penanaman kembali setelah pemanenan. Jadi di hutan produksi memang boleh diproduksi dipanen dan harus dilakukan revolving kembali, ditanam kembali atau pemot Pemanenan itu dilakukan secara bergiliran sehingga tutupannya masih tetap terus ada. Kemudian mendorong masyarakat untuk mempertahankan wilayah hutan rakyat agar dapat mempertahankan resapan di luar kawasan hutan. Jadi mengenai penanaman itu harus terus-menerus dilakukan masyarakat di luar masyarakat yang memiliki lahan itu diharapkan kesadarannya. Kemudian pemerintah daerah juga mendorong memberikan peleluasaan atau memberikan bantuan-bantuan agar supaya hutan rakyat itu terus terjadi, terus terjadi bergulir. kami dari BPDAS tentu selalu mensupport dengan bibit-bibit gratis untuk dilakukan penanaman di lahan-lahan milik ya melalui persemaian permanen kami, kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan KBR, kebun bibit rakyat dan sebagainya sehingga ini juga harus terus menerus didorong oleh pemerintah daerah. Kemudian lanjut. Ini contoh-contoh pemetaan ruang yang tidak sesuai sehingga ketika di panah panel kronologis sampai ini ya di hulu kronologis kejadian banjir di Hulu Das akibat perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi tanaman semusim. Ini contoh-contoh. Nah, mungkin yang banyak terjadi ini di Das Mali ya karena di daerah hulunya itu di kawasan hutannya sudah banyak intervensi oleh masyarakat gundul, kemudian ditanam tanaman semusim, sehingga ketika musim hujan itu terjadi banjir longsor dan sebagainya. Ini hanya contoh-contoh saja. Lanjut, ini juga lanjut mas, lanjut aja. Ini contoh-contoh ya kejadian banjir, kejadian longsor akibat peruntukan lahan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Ini juga contoh-contoh. karena waktunya sudah habis, saya kira ini dipercepat saja untuk contoh-contohnya seperti ini. Ya, ini di beberapa das yang kemudian ini saya akan sedikit menyampaikan, ya tentang banjir yang apa ya yang terjadi ini dari data BMKG wilayah kota sebenarnya pada banjir yang terjadi pada tanggal 6 dan tanggal 22 itu lebih banyak diakibatkan karena curah hujan di wilayah kota yang sangat lebat dan ekstrim karena pada saat itu kalau kita lihat data itu data wilayah. BMKG wilayah kota itu itu curah hujannya itu sangat tinggi di kota kemudian di sungai Beringin lanjutnya saja itu aliran pada das ya data debit sungai saat kejadian ini sebenarnya di sungai Beringin itu debitnya 98,44 padahal kapasitasnya itu bisa menampung 116,89 sebenarnya masih dalam batas toleransi. Kemudian kanal banjir barat Garang itu debitnya pada waktu itu 226,78, kapasitasnya 751,9. Kanal banjir timur itu debitnya 207,46, kapasitasnya 387,93. Jadi sebenarnya masih dalam batas toleransi sehingga sehingga Oh, kejadian banjir pada saat itu yang tanggal berapa tanggal 6 ya tanggal 6 atau 7 itu lebih dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi di daerah perkotaan gitu. Ini bukan hujan itu anugerah kita tidak menyalahkan tapi kalau kita di kita kaitkan dengan sebenarnya daerah das garang dan kemudian sungai-sungai yang menampung air hujan yang dari atas itu itu masih dalam tahap toleransi masih bisa menampung gitu begitu saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Rohima melanjutkan ke narasumber yang terakhir yaitu Profesor Dr Injil Sriana MS beliau adalah guru besar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sekaligus Ketua Forum Das Jawa Tengah. Pendidikan S1 di program Teknisi sipil Undip, kemudian S2 di Institut Teknologi Bandung dan S3 adalah di Universitas Diponegoro. Beliau akan menyampaikan paparan berjudul kolaborasi pelaksanaan pengelolaan das oleh para pihak untuk mengurangi banjir Kota Semarang. Prof. Sriana, apakah sudah bergabung? Siap, siap. Ya, Mbak Ya, Sobat Cerdas, ini terakhir narasumber, jadi nanti setelah Prof Sriana paparan, kita akan membacakan pertanyaan yang terpilih yang sudah ada di link slide itu. Baik Prof Sriana, mohon maaf karena waktu juga terbatas paling tidak 10 menit J, Prof. Iya. <tuh> <tuh> ya, ya baik. Non, Prof. Ye, ter saya terima saya, kasih ya, so. Bapak moderator. Saya senang sekali ini sudah uh, para pembicara sebelumnya ada Prof Irfan pak Ki, ada pak Adek ada Bu Ima tadi sesuai arahan Pak Gubernur juga Pak Wali juga dan juga Pak Agus tadi dari, dari pusat dan termasuk apa yang dibacakan oleh pak, uh, Bu Silvana terima kasih atas waktunya saya uh, saya akan <coughs> menyampaikan terkait dengan ini tugas saya dengan judul kolaborasi pelaksanaan pengelolaan das oleh para pihak untuk mengurangi banjir uh, kota Semarang Kota Semarang, Bapak-Ibu sekalian, di dalam rangka untuk mengurangi banjir Kota Semarang, mengapa harus dilakukan secara kolaborasi? Tadi sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Sebenarnya saya tinggal menyimpulkan ya, setelah itu sudah selesai kan gitu ya. <laughs> ya, jadi saya mencoba untuk ini pembagian wilayah Kota Semarang berbasis DAS tadi juga sudah disampaikan bahwa sebenarnya paling tidak kalau saya identifikasi ada tujuh memang yang paling besar adalah ada babon, beringin, silanda, kemudian ada garang ya di situ. Cuma di sini proporsional dari luasan terhadap administrasi memang yang sebagian masuk ke kota Semarang adalah ini di eh, babon, garang, eh, blorong maupun jeragung walaupun prosentasenya kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita kejadian banjir tadi sudah disampaikan bahwa saya mengambil data 10 tahun terakhir ya dan sampai 2021 memang penyebab banjir ada ini hujan deras ya dengan intensitas tinggi termasuk luapan sungai, belum ada talut, ada air melimpah dari talut, sungai yang penuh dengan sampah, enceng gondok, ada gorong-gorong barangkali drainase yang tidak memadai, yang tidak mampu untuk menampung, termasuk ada banjir rob atau banjir bandang karena tanggul jebol. Kalau berdasarkan ini data sekunder yang saya ambil dari jurnal Saudara Arko Triadi bahwa memang kelas ancaman banjir ini di pantur di di bagian bawah Semarang bagian bawah ini memang warna merah. Warna merah itu artinya bahwa ini ancaman banjir paling tinggi ya. Kemudian kuning ini cukup ya, cukup atau sedang lalu yang hijau itu berarti eh, kecil. Lalu yang berikutnya adalah risiko banjir. Ini yang merah ini risikonya paling tinggi, yang kuning itu berarti sedang, yang hijau adalah rendah ya, rendah. Jadi, kalau saya lebih detail lagi, Bapak Ibu sekalian, banjir yang kemarin tanggal 6 ya, tanggal 23 Februari khususnya di Simpang 5, ini memang intensitas curah hujan tinggi ya. Kalau dilihat dari bentuk das Babon ini bentuknya adalah bulat sehingga debit itu terkumpul dengan waktu memang yang ya, cukup cepat dan di sana itu ternyata laju aliran menuju ke sistem pompa kartini ini terhambat karena apa di sana kelihatannya ada saluran yang crossing dengan saluran kartini lama di sana itu ada pompa namanya pompa pasar langgar lah ini mungkin Uh, perlu dicek kembali, ya. Dicek kembali, sistemnya itu sudah bagus atau sudah pas atau tidak, karena sebenarnya kalau lihat dari sistem yang disampaikan uh, sahabat saya tadi, Pak Adek tadi udah bagus ya, dan juga sudah diapresiasi oleh Bapak Gumdur. Nah, saluran yang menuju ke sistem pompa yang sebenarnya ini uh, mempercepat genangan air yang ada di simpang 5 ini. Sering tersumbat sampah, Bapak Ibu sekalian. Di sana, malah ada spring bed. Itu juga ada kandang ayam. Itu juga ada di sana, gitu loh. Nah, ini menyebabkan ini yang disebabkan adanya kesadaran masyarakat kurang. Justru terkadang, pada saat musim atau masa uh, hujan, ya, malah justru membuang sampah ke sungai pada saat banjir. Ini yang sungguh-sungguh uh, memprihatinkan. Nah, kalau dilihat dari kapasitas mestinya sistem yang Kartini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adek yang dibangun pada tahun 1981 ini ada dua pompa kecil kalikan 100 ada tiga kalikan 2.500 liter per detik dan ada pompa yang sedang itu dua kali 2000 liter per detik. Kalau di total itu sebenarnya 11,7 meter kubik per detik. Tetapi yang dua, kemarin saya cek di lapangan, yang sedang ini justru pompanya tidak ada katanya dipinjam karena ada satu stasiun pompa itu yang yang rusak sehingga dipinjam ke di tempat lain. Nah kalau sistem kali Semarang tadi betul apa yang disebutkan oleh Pak Adek ini enam kali lima liter per detik ada pompa yang dua kali dua ribu lima ratus berarti total ini ya 30,7 meter kubik per detik. Jadi artinya bahwa sebenarnya secara uh, kapasitas pompa ini sebenarnya mampu uh, mampu untuk uh, tadi mengatasi genangan yang ada di uh, simpang lima. Bapak, bapak sekalian, ini saya contoh uh, ada beberapa bulan yang lalu saya ngecek di sistem drainase uh, Sambirjo di sana ada pertemuan ada anak sungai ya di sana itu banyak sampah memang. Ada banyak sampah di sana otomatis akan mempengaruhi daripada kinerja pompa, ya. Jadi di sana ada pompa namanya pompa eh, ini kandang kebu ya. Ada kandang kebu di sana. Di sana banyak enceng gondok sering terjadi konflik yang antara wilayah RT 1 dengan yang lain saling menyalahkan. Memang belum ada pengelolaan yang interintegrasi, penanganan masih parsial, dan keterlibatan masyarakat juga belum optimal. Kurang pemeliharaan, saluran yang ada di sana, kemudian sistem pengelolaan jaringan sampah ini, bila penuh, ada salah satu warga menghubungi dari Pemkot. Ini bisa berjalan dengan lancar, sementara ini dan di sana juga ada pengusaha pengolah sampah, khususnya ini balung, ya balung. Kemudian dimensi saluran drainase juga kurang memadai, terutama di depan uh, pom bensin uh, di Jalan Gajah yang masuk ke sistem uh, Sambirjo. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, waktu kami ngecek di sana, memang uh, salurannya warnanya sudah ya coklat ya, wa, wa, uh, baunya wangi di situ. Saking wanginya jadi enggak karu karuan, waduh baunya enggak karu karuan di Saya ngecek sana banyak di, sampah di sana, sehingga ini kami menghubungi dari pihak uh, RT yang memang selalu melakukan koordinasi dengan pihak Pemkot supaya untuk melaksanakan terkait dengan uh, ini mengambil sampah karena di sana ada screen yang ada di sana, tetapi uh, kurang optimal karena pasti begitu nanti pada saat banjir akan mempengaruhi dari sistem pompa yang ada di kandang kebu tersebut. Nah berangkat dari ini maka pendekatan apa yang harus dilaksanakan di dalam rangka untuk mengurangi banjir yang ada di kota Semarang? Otomatis ya ini yang tadi yang saya katakan bahwa tambahan debit dari banjir dari wilayah lain ada sekarang tadi dari Kabupaten Semarang, termasuk Blorong. Kemudian dari kota Semarang itu tersendiri tata kelola juga belum optimal terjadi konflik antar wilayah tadi antar warga RT RW yang ada di sana yang saya sampaikan tadi ya yang, dan yang tidak kalah penting adalah ini kesadaran dan partisipasi masyarakat masih sungguh-sungguh uh, memprihatinkan maka sekali lagi ya dengan pendekatan Das inilah yang menurut kita paling paling uh, optimal seperti itu. Nah, kenapa pendekatan DAS? DAS adalah sistem alami yang memang yang dapat digunakan sebagai unit manajemen. Di sini dijelaskan kalau menurut EPA itu bahwa DAS itu bukan hanya sekedar suatu wilayah yang dibatasi topografi secara alamiah. Di situ ada sungai-anak-anak sungai ya yang berfungsi untuk menampung, mengalirkan ya dari curah hujan yang nanti sampai di perairan yang masih di pengaruh oleh kegiatan di daratan, tapi DAS ini adalah sebagai unit manajemen. Dia tidak mengenal batas wilayah, maka seperti tadi di kota Semarang tadi ada DAS Garang tadi otomatis itu sudah masuk di wilayah lain, ya. khususnya di dari Kabupaten eh, Semarang. Nah termasuk proses alami yang bekerja di DAS, dimanapun kita tinggal atau bekerja itu kita didas, kan? Kita hidup itu didas. Maka betul apa yang disampaikan oleh namanya Carlson. Wherever you live, you live in a watershed. Di mana anda hidup, anda tinggal. Ya, kita tinggal adalah didas. Termasuk kami membuat suatu lirik dan lagu namanya Das Uripku ini sebenarnya sebagai salah satu upaya untuk menyadarkan kita semua bagaimana masyarakat ya kita kita ini sungguh-sungguh terlibat melakukan gerakan-gerakan bersama supaya eh, mengurangi Banjir, salah satunya dari kota Semarang ini, dan kita sebagai faktor manusia ini pasti memahami bagaimana aktivitas kita, manusia di das ini, di dalam eh, terjadi selaras dengan proses alam, misalnya seperti banjir, kekeringan, longsor, dan eh, lain sebagainya. Nah, pengelolaan das itu pasti berkelanjutan dengan membutuhkan pendekatan multidisiplin dan tidak pernah berakhir. Jadi, Bapak Ibu sekalian, namanya mengatasi banjir itu bukan saat banjir. Kita rame-rame, yuk begitu sudah enggak banjir, kita diem tidak, tetapi kita harus selalu terus-menerus, tidak pernah berakhir di dalam memulihkan das ini. Nah, kita harus perlu didukung, namanya kemitraan. Kemitraan antara siapa, antara satu semua para pihak, ya, semua para pihak harus melakukan suatu kolaborasi. Ini salah satu contoh Bapak Ibu membangun kesadaran masyarakat karena pengelolaan DAS itu paling susah adalah membangun kesadaran para pihak termasuk saya ini. Jadi maka seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi menyalahkan saya saja ya. Kalau saya ya salahkan kita semua termasuk saya kita ini, kita-kita kita ini harus disalahkan, tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi salahkanlah diri kita masing-masing ini supaya apa? Supaya ada gerakan bersama. Dengan melakukan kolaborasi antar pihak ini supaya mengurangi banjir yang ada di Kota Semarang ini. Nah, ini sebenarnya ada suatu ajak ajakan di dalam lirik dan lagu kita ini, supaya sebenarnya ingin menyadarkan kita semua dengan lagu itu. Maksud saya adalah supaya kita tuh sadar, dengan lagu itu selalu diingatkan, kita mau berbuat apa, bahwa banjir kekeringan adalah suatu keprihatinan bagi kita semua. Dan ini harus dikerjakan bersama-sama, tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain seperti ini. Ini sudah saya masukkan di dalam link YouTube dan sudah saya patenkan. Ini sebanyak e, pengen saya pribadi ini, karena kami selaku yang ada di lapangan ini sangat-sangat prihatin bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana menyadarkan kita semua. Salah satunya adalah e, lewat lagu namanya Das Uripku ini, supaya ini ini juga sudah saya buat kayak semacam eh, nada sambung, tetapi perlu nanti bekerja sama dengan Telkomsel dan lain sebagainya supaya nanti ini dipakai yang pertama adalah untuk menyadarkan kita semua, tapi yang kedua juga kalau ada dana ya untuk komunitas itu sendiri, maksud saya seperti itu. Nah semuanya tadi perlu kolaborasi Bapak Ibu para pihak dengan siapa? Yang pertama dengan pemerintah. Tadi pemerintah pusat ada Pak atek Adek tadi sebagai kepanjangan dari pusat, kemudian ada Pak Agus, Bu Ema tadi ya dari pusat, kemudian akademisi ya termasuk pusat tadi Litbang tadi juga dari pusat, ada akade akademisi, oke, okay. dunia usaha mesti harus dilibatkan masyarakat karena masyarakat ini adalah sebagai ujung tombak Bapak Ibu sebagai garda, jadi harus betul-betul dilibatkan, termasuk yang berikutnya adalah uh, media. Maka kalau kita ingin Mensukseskan terkait dengan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah membangun atau terjadinya suatu kemitraan yang ada di SDGs ke-17. Ini perlu dilaksanakan oleh kita semua. Kita harus komitmen, ya. dan tidak ada eh, satu pun yang tidak terlibat; semuanya harus terlibat, ya, baik eh, pemerintah, akademisi, swasta, kemudian kelompok masyarakat, maupun media. Jadi bersatu padu menjadi satu kesatuan dan harus dilakukan secara guyub rukun. Maka saya muncul ada lagu yang kedua adalah GR Salawase. Ini guyub rukun Bapak Ibu. Karena di lapangan ini konflik di antara mereka. Kami mencoba yang ada di lapangan bagaimana kita itu caranya. Yang pertama adalah menyadarkan masyarakat, yang kedua adalah dengan kesadaran itu harus dilakukan bersama-sama dan ya Guyup gitu, tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain, ya, tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi salahkanlah pada diri kita masing-masing supaya terbentuklah suatu kolaborasi yang betul-betul penuh komitmen dan dilaksanakan dengan senang hati. Dan ini juga sudah saya masukkan di dalam link YouTube. Nah, penutup sekali lagi lakukan, Bapak-Ibu, ya kita semua kolaborasi dengan para pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan media. Dengan konsep apa? Ya one water set, one management. Tahap Pak? Ya tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Imah tadi, saya cuma akan bertanya. Dari R, dari RP Daste itu apakah sudah dilaksanakan oleh kita semua? Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu itu nah padahal sebenarnya Bu Ima sudah menyusun itu harapannya adalah harus dilaksanakan bersama-sama kadang-kadang masih agak parsial seperti itu yang kedua adalah seperti yang sampai seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di kota Semarang ini bukan hanya eh, kalau dilihat dari wilayah kota Semarang berbasis das di bagian hulu itu ada namanya Kabupaten Semarang termasuk di samping kiri kalau saya menghadap ke eh, mana nih ya ke keungaran eh, berarti ada kendal ada demak. coba integrasikan dengan program menteri desa bapak ibu dengan konsep apa das mikro kalau saya hasil riset saya adalah untuk valid watershed model jadi eh, bagaimana pengelolaan das tapi berbasis das desa walaupun saya kemarin teman-teman ada umur, masuk das desa. Itu hanya strategi Bapak Ibu. Kenapa? Itu diintegrasikan dengan program Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang tahun 2020 ini justru ada prioritas pembangunan dana desa 2021 adalah diprioritaskan untuk ini eh, SDGs desa, desa peduli lingkungan gitu. Kalau di sini nomor nomor 7 desa bersinyegi bersih dan terbarukan, ada yang nomor 13 desa tanggap perubahan iklim, di eh, SDD desa 14 desa peduli lingkungan, nah laut dan eh, SDD desa 15 desa peduli lingkungan. Nah, ini harus di di, diintegrakan di situ. Maka tadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Wali supaya segera eh, berkoordinasi dengan kabupaten eh, yang ada di Hulu terutama Kabupaten Semarang. Bagaimana membuat suatu perencanaan pembangunan desa yang peduli lingkungan tadi itu berbasis konservasi tanah dan air, termasuk persampahan tadi. Karena tadi kita akan mencoba, saya kemarin sudah mencoba membuat das-das kecil itu, ya, yang ada di das sekarang itu, yang di bawah 100 hektaran itu menjadi suatu das-das yang mikro, yang nanti digerakkan bersama-sama, ya, dengan tadi bersama-sama tinjuan das makro maupun das mikro ya dari otomatis dari hulu sampai hilir nanti bisa dilaksanakan bersama-sama. Ini salah satu rekomendasi saya Bapak Ibu sekalian supaya sekali lagi diintegrasikan dengan program Menteri Desa tadi supaya membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan desa peduli lingkungan tapi berbasis konservasi tanah dan air. Karena desa ada uang 750 juta sampai satu setengah M ini bingung ngecake jadi dia bingung kalau tidak didampingi oleh kita-kita semua dalam arti oleh pemerintah kabupaten itu yang berkompeten di situ pasti ya pasti desa akan mengalami kesulitan. Berikutnya adalah bentuk kelembagaan dan dukung terus-menerus keberadaan kelembagaan. Apakah itu nanti komunitas peduli sungai, ada LSM, ada forum baik di tingkat desa maupun kelurahan. Bapak Ibu suatu pemulihan das itu ada dua syarat minimal. Yang pertama adalah kelembagaan. Tanpa ada kelembagaan tidak bisa. Yang kedua duit. Nah, supaya sustainable tadi, berkelanjutan tadi, maka ide yang kedua tadi harus diintegrasikan dengan program dana desa. Supaya apa? Supaya berkelanjutan. Karena kita tahu pengelolaan das ini bukan sifatnya hanya pada saat mengalami bencana banjir, kekeringan atau tanah longsor, tetapi ini harus terus-menerus, tidak boleh berhenti. Maka kelembagaan ini harus kita bentuk. Maka begitu ada eh, kita di lapangan ada, eh, ada salah satu masyarakat yang memang petuli di situ, kita mencoba untuk mendekati, ya kita kembangkan seperti contoh yang di Sambirojo ini saya sudah melakukan pendekatan di sana dan siap untuk melakukan atau membentuk dari komunitas yang peduli sungai tadi. Maka kami mohon dukungan baik dari pusat, dari kabupaten, dari kota Semarang terutama ya, karena ini kita bicara tentang banjir yang ada di kota Semarang. Seperti di Sambirojo ini sudah kami sudah melakukan sonding di lapangan dan ada salah satu perusahaan juga siap untuk membantu. Lalu yang keempat adalah gerakan merawat bumi atau GMB ini bentuk aksi nyata. Saya secara pribadi tidak mau hanya teori-teori saja, atau betul-betul ada aksi nyata. Sifatnya apa? Partisipatif tadi, Bapak Ibu, ada gerakan konservasi tanah dan air, penanganan sampah, setiap lahan parkir taman membuat bioretensi. Bukan hanya sumur, sapan, atau biopori saja, tapi bioretensi ini juga tidak kalah penting karena lahan-lahan parkir taman ini juga perlu di, apa ya, dikembangkan ya, dengan membuat bioretensi tadi. Kemudian ada gerakan penyadaran masyarakat supaya terlibat di dalam penanganan banjir tadi. Jadi salah satunya adalah lewat musik tadi. Yang kami kalau melakukan FGD, melakukan sosialisasi, kita awali dengan lagu itu. Supaya apa? Masyarakat itu cepat nyentel gitu, cepat mengingat gitu. Sebenarnya isu-isu keperhatinan itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab kita bersama. Apa yang harus kita lakukan sih? Misalnya kayak di dalam musik Das Uribu, eh, ini menanam susu, sawung, selai, membuat sopan seumah siji, sumber sapan, membuat sari, sak meter, loro, biopori, membuat Sugih sumur gendong, bolola, dan harus di pertanian, dan lain sebagainya. Ini adalah gerakan-gerakan kita bersama sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat kita semua supaya nanti telah terlibat di dalam mengurangi masalah banjir. Kemudian yang keenam adalah kita berdoa mudah-mudahan segera teralisir apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi Pak Adek terkait dengan tadi penanganan banjir rob tanggul laut tadi. Cuma perlu kami ingatkan harus terintegrasi dengan sistem drainase Kota Semarang. Kemarin saya mengapresiasi dapat undangan juga dari Pak Adek bahwa sistem drainase Kota Semarang ini memang dalam tahap direview ya kalau tidak salah master plan-nya supaya tadi harus diintegrasikan supaya penanganan banjir terkait dengan pembuatan tanggul laut ini harus betul-betul diintegrasikan. Mungkin itu Bapak Moderator, Bapak-Ibu sekalian, saya cepat saja hanya poin-poin yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya Kota Semarang, bahwa kita harus melakukan kolaborasi para pihak kolaborasi kita semua. Kita tetap semangat, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, bukan hanya webinar, tapi ditindaklanjuti. Kita praktekkan ada suatu aksi nyata yang ada lamakan. Demikian, terima kasih. Mohon um, maaf, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Pamungkas, selaku moderator. Matunwun, Pak Pamungkas. Matunwun, Prof. Sriana, sangat luar biasa, Prof. Apalagi sangat menarik, apalagi mengkombinasikan dengan seni ya mitigasi dengan seni luar, luar biasa. Baik sobat cerdas memasuki sesi berikutnya adalah sesi diskusi tapi saya dan panitia mohon maaf tidak semua pertanyaan yang sobat cerdas tayangkan atau layangkan kirimkan kepada kami tidak bisa kami sampaikan semuanya ini semua sudah tercatat kami akan ramu berikutnya untuk nanti menjadi sebuah, resume yang akan kita berikan kepada para pemangku kebijakan. Baik, yang pertama adalah pertanyaan dari Saudara Aru untuk Prof. Irfan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi muka air tanah kota Semarang? Apakah memungkinkan untuk dibangun sumur resapan karena tadi ada syarat-syaratnya yang 3 meter? Mungkin langsung dijawab ya Prof. Irfan. Silakan Prof. Irfan waktunya. Terima kasih Pak Aru. Jadi ada apa salah pengertian seperti di Jakarta itu, semua daerah hmm. harus membuat sumur resapan. Padahal ada daerah-daerah itu seperti Jakarta Utara, Jakarta Barat itu ketinggian muka air tanahnya kurang dari tiga meter, sehingga ini juga terjadi di Kota Semarang sehingga kalau apa di sana ketinggian muka air tanahnya itu kurang dari 3 meter ya tidak perlu dibikin sumur sapan karena kalau dibikin sumur sapan nanti malah me, apa, me, mencemari air tanah yang ada nah mana yang cocok dibikin sumur sapan yaitu yang di daerah lebih ke hulu lagi karena di daerah kehulu kan masih banyak space untuk melakukan itu jadi tidak hanya untuk di daerah yang lebih ke hulu walaupun itu masih di masih kota Semarang itu juga uh, cocok dibikin itu seperti yang disarankan tadi nanti dalam membangun apa izin perumahan itu harus ada uh, desainnya sumur resapan. Kemudian izin pengembangnya itu juga harus ada uh, sumur resapan yang komunal. Kemudian mungkin untuk di tempat-tempat lain di jalan, di jalan raya atau di perkampungan, kemudian di tadi Pak Rosiana menyarankan di tempat-tempat parkir itu juga sangat potensial untuk dibikin sumur-sumur sapan atau kolam retensi sehingga banyak sekali air yang bisa masuk ke dalam tanah. Karena kuncinya adalah itu untuk menangani banjir secara alami dan bisa mengatasi masalah-masalah yang lain. Saya kira demikian Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Irfan atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada Bapak Sugiarto dari Saudara Michael Egar. Jenis tanaman apakah yang cocok ditanam di hulu das untuk mengurangi aliran permukaan dan menambah resapan air tanah? Nuun. Begitu Pak Sugi, ada pertanyaan dari Saudara Michael Egar. Monggo Pak Sugi. Oke, Pak Nuun, Pak Pak Mas Egar. Uh, jenis tanaman apa yang cocok untuk meningkatkan resapan air, terutama untuk jenis-jenis yang memiliki umur panjang dan memiliki tajuk atau daun yang lebat. Uh, tapi perlu kita kita pahami bahwa di daerah hulu itu kalau kita melihat dari iklim apa namanya dari ekologinya terutama di puncak gunung itu kan memang dari sononya memang berupa biasanya di ketinggian di atas 2000 2500 lebih itu sudah tidak ada isinya perdu. Jadi di situ isinya rumput ya. Jadi secara ekologi memang seperti itu ya itu nggak usah di, kita rubah. Tapi untuk terutama di daerah-daerah yang di kawasan lindung, tetapi diolah secara intensif. Nah ini perlu untuk kita upayakan perubahan pola tutupannya. Tadi kan ada di chat pertanyaan untuk apa namanya terkait ini untuk pemprov Jateng yang tadi menanyakan Pak Ganjar kira, kira apa yang dilakukan untuk daerah hulu sama ini tadi. Nah, jadi eh, untuk pilihan jenisnya kita upayakan tadi sebagaimana kami sampaikan di presentasi ada peluang bahwa di lahan pertanian kering campur itu cukup luas eh, di daerah daerah tengah dan Hulu. Ini biasanya eh, berupa tanaman-tanaman campuran, ada tanaman kayu, kemudian tanaman buah, terus di bawahnya juga ada tanaman-tanaman semusim. Nah, ini yang eh, yang kita dorong untuk digalakkan ada beberapa strata gitu ada tanaman yang umurnya panjang kemudian di space ruangannya itu ada di, kita tanami tanaman yang berumur cepat sehingga perputaran ekonominya masyarakat ini bisa bisa cepat bisa pulih gitu bisa pemanfaat apa secara ekonomi bisa bermanfaat karena kalau tidak kok rasanya agak berat kalau masyarakat suruh menanami semua pokoknya semua hijau terus mereka padahal butuh ekonomi pasti akan banyak penolakan ini yang kita kita gunakan pendekatan ini menggunakan salah satunya teknologi agroforestry. Ya mungkin sangat eh, sudah kita kenal. Namun kembali lagi kadang-kadang eh, permasalahan ekonomi sosial ini agak berat kalau tidak sama-sama kita support. Jadi itu pak pamungkas kalau jenis tanamannya ada prinsipnya semua tanaman eh, ada daunnya itu bisa meningkatkan resapan dan menahan apa namanya eh, air hujan yang jatuh ke tanah tidak mempercepat erosi dan sebagainya. Tapi ya itu tadi untuk jenis jenisnya yang bagus dikombinasi. Tapi kita juga tidak akan apa namanya ada pemaksaan terkait dengan pemilihan jenis ini kecuali di daerah-daerah yang memang secara fungsi itu memang diarahkan untuk kepentingan perlindungan. Mungkin itu Pak Pak Mungkas menggubuh. Baik Pak Kiarto Nuwun atas jawabannya selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya kepada Pak. Muhammad Adek dari anonim ini pak. Untuk kawasan Telogosari, bagaimana solusinya, Bapak? Apakah sungai atau kali yang membelah kawasan Telogosari tidak perlu dilebarkan? Monggo Pak Adek waktu dan tempat saya aturkan. Uh, baik, terima kasih Pak Pamungkas. Uh, jadi memang Telogosari itu muaranya masuk ke Sungai Tenggang, ya jadi sungai tenggang jadi memang tenggang itu sudah kita bikin semacam sistem tertutup di situ. Jadi artinya eh, tertutup itu artinya laut tidak bisa masuk ke daratan atau ke hulu. Artinya begitu datang hujan ya tentu kita manfaatkan atau maksimalkan dengan pompa. Jadi memang e, untuk saat ini itu memang tidak perlu kita tingkankan. Kita bagaimana mengoptimalkan fungsi pompa yang ada di sistem tenggang itu tadi. Kemudian perlu kita garis bawahi juga Pak. Jadi terkait dengan kejadian-kejadian tanggal 6 Februari tadi. Jadi memang kita kan melakukan pekerjaan pengendalian banjir, ya tentu kita dengan mengadopsi parameter-parameter desain tertentu. Misalnya, misalnya sungai yang kita lakukan normalisasi dengan periode ulang 25 tahunan. Nah, apabila parameter desain 25 tahunan itu sudah dilewati, ya artinya sudah otomatis sungai itu akan melimpas. Artinya itu sudah di luar eh, apa? di luar ini kita. Kalau kondisi yang terjadi seperti 6 Februari itu memang itu kalau kita hitung waktu itu memang itu ekuivalen dengan kejadian dengan kejadian debit banjir kalau ulang 50 tahunan yang kejadian waktu 6 Februari itu. Nah, makanya dari sistem pengelolaan banjir yang sudah kami bangun itu kita hanya sungai kanal banjir barat dan sungai kanal banjir timur yang debit banjir yang kita desain adalah kala ulang 50 tahunan. Selain dari itu, kita masih mengadop debit banjir kala ulang 25 tahunan. Mungkin demikian, Pak. Baik, Pak Adek, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Rohimah. Ibu Rohimah Nugra mohon maaf Ibu itu tertulis Bapak. Dari anonim, apa hambatan terbesar dalam pelaksanaan di lapangan terkait pengelolaan DAS? Apakah secara teknis atau kebijakan atau sinkronisasi atau masyarakat? Monggo Bu e, Ibu mohon dapat dijelaskan pertanyaan dari saudara anonim. Silakan Ibu. Hambatan terbesar di dalam pengelolaan DAS gitu tadi ya. Hambatan terbesar di dalam pengelolaan DAS itu lebih pada sinkronisasi tadi ya. Tadi sudah disampaikan bahwa di Pak Sugi tadi kita tuh kan masing-masing itu semuanya membuat perencanaan. Bagian besar semuanya buat perencanaan sendiri-sendiri. Kemudian kita mencoba untuk mensinkronkan itu dengan membuat RPDAS terpadu. RPDAS terpadu itu sebenarnya di seluruh unsur ataupun seluruh satker terkait itu terlibat di dalamnya, termasuk masyarakat, tokoh masyarakat ataupun apa semuanya terpadu di situ untuk. Jadi hambatan terbesarnya itu menekan ego sektoral masing-masing ya. -masing. Jadi kalau misalnya kita kalau bpdas itu KLHK ini berusaha membuat rencana pengelolaan DAS terpadu. Itu terdiri dari beberapa sat, banyak satker yang apa berperan di situ. Kemudian kita harapkan itu sebenarnya masing-masing itu mengakomodir yang kita yang mengakomodir kegiatan-kegiatan eh, atau program-program yang yang kita nilai itu bisa mempertahankan atau mengelola das dengan baik dan benar. Jadi masing-masing kegiatannya harusnya ini, harusnya itu. Tapi masing-masing saat terkait kan punya sendiri perencanaannya. Nah itu kadang-kadang itu belum sinkron. Sebenarnya ini baik sekali dilakukan seperti dilakukan kolaborasi harus ada apa namanya itu memimpin, leadership dari pemerintah dari Pemda biasanya dari Pemda kabupaten seseorang yang bisa menghimpun ini misalnya kita fokus pada satu das das yang rusak di mana sebenarnya misalnya kalau yang yang di kita ini misalnya das Pemali gitu kita anggap rusak nah itu seharusnya kita harapkan kita tiru itu yang sudah kita lakukan di Rawa Pening, Ini saya ambil Rawa Pening mungkin teman-teman juga sudah mendengar tentang itu bahwa kita menyusun rencana uh, RP, rencana pengelolaan uh, Rawa Pening. Nah itu semua stakeholder terlibat, terlibat dengan intensif di situ. Kita buat perencanaannya, membuat perencanaannya itu kan juga sebenarnya itu sudah terpadu semuanya melakukan apa yang harus dilakukan. Terus kegiatannya itu apa aja yang akan dilakukan untuk mendorong percepatan perbaikan rawa pening ini contohnya rawa pening. Kemudian ada leadership di situ yang mengcounter terus pekerjaan-pekerjaan itu, di terus, terus kemudian anggaran harus ngucur ke situ. Berapa berapanya silahkan tapi itu harus ada hasilnya. Dengan demikian ini sebagai satu contoh itu bisa ternyata itu bisa dilakukan dan semuanya itu komitmen dengan dengan apa itu kegiatan-kegiatan atau segala sesuatu yang direncanakan yang sudah disepakati yang akan dikerjakan misalnya di tahun 2020, di tahun 2021, dan itu pada protapnya. Contohnya, jadi ya ini yang sebenarnya mensinkronkan ini, mensinkronkan ini kita perlu leadership, perlu seseorang yang bisa, apa namanya, gimana, supaya semuanya yang ke satu lokus itu. Jadi seharusnya kita itu fokus, lokus ya, fokus pada lokus mana sih sebenarnya yang harus di, yang harus dikelola kelola dengan baik ini di das mana dulu gitu. ini kita berusaha membuatkan RP dasnya. Ini kemudian nanti ada leader yang akan apa namanya itu bisa mewujudkan implementasi dari kegiatan-kegiatan atau program yang ada dalam RP das itu yang akan diikuti oleh seluruh ketercantolan. Jadi yang yang tadi itu untuk menjawab pertanyaan itu bahwa yang kita perlukan itu adalah sinkronisasi dan leadership orang leadershipnya itu pak baik Bu Rahimah ini itu ya ya baik Bu Rahimah terima kasih atas jawabannya selanjutnya pertanyaan selanjutnya kepada Pak Profesor uh, Sriana dari anonim juga bagaimana membuat semua instansi bisa berkoordinasi dalam mengelola das khususnya dalam mitigasi penjagaan banjir. Prof Riana, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung Bu Ema juga ya. Salah satu contoh adalah ya tadi di Rawa pening. Karena Rawa pening kan sebagai suatu waduk prioritas di tingkat nasional, ya. Sehingga dibentuk semua pihak masuk di situ dan memang sudah membuat suatu program yang jelaskan gitu ya. Ada jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dan itu memang harus seperti yang saya sampaikan tadi membentuk suatu kelembagaan itu salah satunya seperti itu. Maka tadi usulnya Bu Imah itu bagaimana menginisiasi sebenarnya ke kita ini dasgarang ini sudah ada namanya Ketua Forum Dasgarang ada Ketua Forum. Namanya Ketua Forum itu kalau passionnya tidak di situ ya nggak bisa jalan seperti itu ya karena memang harus didukung Mas. yang lain-lainnya kan gitu ya, ya lain-lainnya itu ya apa ada keuangan dan lain sebagainya memang itu salah satu keterbatasan maka tadi Bu Emma mungkin dibentuk salah satu leadernya di situ kayak di Rawapening kalau tidak salah Pak Seda ya dulu ya anu kalau tidak salah itu sebagai suatu leader di situ untuk menghimpun eh, semua instansi untuk bergerak bersama untuk pemulihan terkait dengan di rawa pening ini seperti pusat yaitu nanti Pak Adek itu sudah melaksanakan ya termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya maka kami selaku ketua forum ini bagaimana pendekatan yang bersifat partisipatif tadi kita membentuk apa tadi das-das mikro yang sebenarnya saya penelitian saya itu namanya valid water set model tadi istilahnya desa itu tadi sebenarnya salah satu strategi untuk mengintegrasikan dengan dana desa itu tadi gitu loh. Nah itu nanti bersama-sama das mikro tadi semua desa atau kelurahan juga berbuat seperti itu. Kemudian das makronya nah, nanti tergantung dari kewenangan kayak sungai tadi kewenangan dari pusat seperti Pak Adek tadi mungkin dari provinsi atau sampai kabupaten seperti itu ada lintas lintas eh, apa pemerintahan, lintas dinas, lintas instansi, ya, termasuk nanti dunia usaha juga di, dikaitkan. Kami memang eh, selaku eh, ini mengalami suatu eh, kendala, kendalanya adalah eh, gerakan kita ini memang eh, apa ya sangat berat. Kita tugas saya kan melakukan koordinasi tadi, ya. Saya melakukan riset-riset tadi. Saya saya menemukan membuat lagu-lagu itu sebenarnya hasil-hasil riset saya kan itu ya bagaimana untuk menyadarkan kita-kita ini. Terus ada 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 sumur gendong tadi itu sebenarnya sebagai salah satu konservasi tanah dan air yang nanti harus dilaksanakan di uh, per, uh, lahan pertanian ya berbasis masyarakat petani seperti itu. Contoh-contoh yang yang kita kembangkan termasuk mengembangkan melakukan integrasi dengan dana desa yang namanya uh, pengelolaan das desa itu tadi maka uh, kita sudah sepakat sebenarnya sudah saya rembukan Pak Ki juga dengan stafnya Bu Ima dan teman-teman yang lain di Jawa Tengah ada lomba namanya lomba pemulihan das desa itu sebenarnya. ada rencana di situ kegiatan itu nah ini harus di didukung oleh kita semua seperti itu supaya itu bisa diwujudkan sehingga di dalam rangka untuk merawat bumi memulihkan das yang ada di Jawa Tengah ini bisa berjalan dengan cara seperti itu maka kembali ke inisiasi tadi membentuk kelembagaan tadi kayak kemarin saya dengan Pak Gi lalu Pak Gi mungkin di apa di, di di hulu Perbabu ya Pak Gi ya ya Boyolali Jerakah, Pak. Di Boyolali di Jerakah. Itu di puncak itu ada ada komunitas namanya Baru Kelinting itu. Ya, di sana ada air terjun. Kemudian air terjun itu saat ini memang airnya ya ada. Pak sudah ke sana kemarin. Terus di hulunya ya, Pak Ki. Sudah, ya, penanaman di sana penanaman kemarin di hulunya seperti itu, tetapi kalau pada saat musim Kemarau apa ada air? Tidak ada, tidak ada nangis itu nggak ada air. Di Pemali, saya di Das Pemali, Banyu Sakcerit Wirawono. Ngeri itu, di hulu itu. Jadi betul-betul memprihatinkan <tuh>, Pak Pamungkas, Bapak Ibu sekalian. Kami yang di lapangan ini betul-betul ngelus dodohkan kan itu. Wah, ini kalau nggak ada gerakan bersama, ya nggak bisa. Maka terkait dengan inisiasi tadi, begitu ada masyarakat yang betul-betul Oh, apa peduli terhadap situ kita tetap berangkat ke sana saya kemarin ke sana yang nyetir siapa istri saya itu ya istri saya karena apa peduli di situ kan itu itu ada gerakan-gerakan kita bersama apalagi kami juga di ditugasi untuk melakukan koordinasi uh, dengan teman-teman uh, yang lain dan saya juga mengapresiasi seneng pagi itu saya minta bibit siap Bu Ima juga siap gitu. jadi kami senang sekali ini memang gerakan-gerakan kita bersama. Ya, jadi kalau bibit itu oke lah, sip. Bu Emah itu selalu menyiapkan untuk kita semua. Ya, Pak Gi menyiapkan semuanya. Sahabat saya Pak Adek itu juga selalu siap itu. Maka nanti ada KPS, KPS Pak Adek itu ada KPS. Nanti ini saya sudah dapat satu lagi. Nanti mohon untuk didukung Pak Adek supaya ini nanti sebagai komunitas yang memang peduli terhadap lingkungan. Tanpa ada gerakan itu, berat Bapak Ibu nanti apa-apa pemerintah, apa-apa pemerintah ya, janganlah mari bersama-sama harus guyup rukun, berkolaborasi antara eh, pemerintah, instansi satu dengan yang lain, ada perguruan tinggi, ada dunia usaha, ada masyarakat ya, termasuk media yang tadi, pentahelik itu tadi yang saya sampaikan. Jadi, kembali ke inisiasi tadi, kami mencoba untuk begitu ada yang perlu di apa ya ada orang-orang yang memang peduli langsung kita uh, hadir di situ. Salah satu contoh tadi yang di Sambiro, Sambirjo, kami sudah melakukan servis di sana tadi yang masuk di dalam sistem pompa di kandang kebu tadi itu dalam waktu dekat kami ke sana membentuk komunitas itu ya membentuk komunitas yang ada di sana Pak Adek sudah membuat itu ke uh, banjir kanal Timur udah bagus itu, ya bagus. Tapi sebelah kirinya jangan salah, itu liter liter gitu tadi. Warnanya uh, serak, karu karuan, baunya wangi itu tadi. Saking wanginya, kita bisa mabuk di situ, ya. Itu salah satu contoh itu tadi, <laughs> ya. Jadi intinya, bahwa saya setuju tadi bahwa inisiasi uh, ini memang yang pertama kita harus melihat. Uh, apa ya potensi yang ada di masing-masing lokasi kita mencoba untuk uh, apa mendampingi ya mendampingi mereka dan pasti kami pasti didukung oleh teman-teman uh, semuanya uh, Bu Imah ini selalu mendukung Pak Ki mendukung saya kemarin juga minta Pak Prof Irfan Prof Irfan uh, kemarin ada yang coba anu salah satu contoh dulu yang 15 tadi Pak Ki 15 bibit yang konservasi itu tadi ya. 15 mata air. 15 ya itu. Mata air. Mata air, mata air. Mata air. Mata air tadi. Ini kalau Pak Adek itu selalu standby itu. Selalu siap juga itu. Mungkin itu dari saya, sekali lagi kelembagaan memang sangat-sangat penting sebagai garda itu tadi supaya ya sekecil apapun yang kita lakukan adalah untuk kepentingan bersama. Mungkin itu, Pak Moderator, yang bisa saya infokan. Terima kasih. Baik, Prof. Riana, matur nuwun, matur nuwun atas jawabannya. Coba cerdas, sebenarnya banyak pertanyaan, dan saya bisa membuka link, tetapi karena suatu keterbatasan waktu, adalah, ya enggak pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, coba cerdas semuanya akan kami tampung dan nanti akan kami berikan kami mau juga mohon diantara narasumber nanti kalau ada pertanyaan akan kami list kemudian mohon berkenannya nanti dijawab by email atau nanti kita hubung hubungan kita kita akan menghubungi para para pak masing-masing narasumber seperti itu bapak ibu yang saya hormati sobat cerdas semuanya tidak terasa sudah beberapa jam kita bergabung di webinar ini, webinar menguak tabir banjir Semarang, tinjauan pengelolaan DAS. Banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya memang menjadi momok, karena terkait dengan perubahan-perubahan yang ada, baik perubahan iklim, perubahan tata guna lahan, dan perubahan semuanya. Itu, ini perlu kita hadapi bersama. Namun manusia dengan akal dan pikiran tentunya harus melakukan mitigasi dan menyelaraskan perilaku dan kondisi yang ada, melaraskan melakukan sinkronisasi, harmonisasi semua aspek untuk pengendalian banjir dan bencana-bencana lainnya. Disinergikan terkait dengan engineering, vegetatif, kemudian rekayasa sosial dan sebagainya, itu bisa kita lakukan tanpa mengurangi rasa hormat, saya sampaikan hormat saya kepada Pak Gubernur yang tadi menyampaikan keynote, kemudian Pak Wali Kota, Haji Hendrar Prihadi, SEMM, yang berkenan memberi sebagai narasumber pertama, kemudian Prof. Irfan, kemudian Pak Sugiarto dari Dinas LHK, Pak Muhammad Adik dari BBWS Pemali Juwana, kemudian Ibu Rohimah ini dari eh, Kepala BPDAS HL Pemali Jatun dan yang terakhir Prof. Dr. Insinyur Sriana MS yang sampai dengan saat ini berkenan telah hadir eh, untuk menyukseskan acara webinar menguat tabir banjir Semarang untuk tinjauan penglandas. Dan tak lupa kepada kolega-kolega kita semua eh, dari berbagai macam kementerian, lembaga yang berkenan telah berkenan hadir di sini kami mau menyampaikan terima kasih dan saya selaku moderator memohon maaf dan sekali lagi terima kasih dan ini menjadi spirit kita bersama bahwa kita bisa bersama-sama melakukan pengendalian melakukan mitigasi bencana banjir maupun bencana-bencana hidrometeorologi lainnya agar kehidupan kita dan kehidupan anak cucu kita akan menjadi lebih baik. Dan karena keterbatasan waktu itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih mewakili dari Balitpas dan Sumondas mengucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih atas kehadiran para narasumber. Dan ini nanti e, tim kami dari Balitekdas Surakarta akan merumuskan, mencoba merumuskan dan nanti hasil rumusan itu akan kita sampaikan kepada para pengambil kebijakan. Dan yang pastinya kita siap untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya uh, di dalam pengelolaan DAS secara lebih luas. Demikian Bapak-Ibu, Sobat Cerda yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuun, mohon maaf. Terima kasih. Dipoto, ada belum MC dipoto belum dipoto bersama ini MC ya dulu dokumen yang iya. saya kembalikan kepada MC terima MC, kasih itu, itu, itu. terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pamungkas yang dengan semangat membara Sembanyak pagi sampai siang ini telah bersama kita memandu jalannya paparan dan diskusi sehingga acara ini dapat berjalan dengan penuh interaktif untuk dokumentasi telah kami ambil sejak awal kegiatan. Hadirin oh, ya. dan sobat cerdas yang berbahagia, demikianlah acara webinar cerdas kali ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Indonesia segera terbebas dari semua bencana hidrometeorologi dan pandemi COVID-19. Tetap sehat dan semangat, patuhi protokol kesehatan dan tetap produktif di era pandemi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan sobat cerdas yang telah berkenan hadir dan berkabung bersama dalam webinar ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti berbagai informasi terkini seputar pengelolaan DAS dari website dan media sosial kami. Akhirnya, saya dan panitia yang bertugas mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih kepada Toyota untuk kerjasama selama ini. Ingat, menjaga das, menjaga kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Terima kasih. Turun pagi. Turun. 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 Tade. Buruma. Baruma. Kopi darat Mas Pamungkas. Pagi. Pak Profir Pak. Uh, Pak Pavungkas kemarin ini. jalan ya. satu jam, Prof terus nggak ya, nyampe lokasi. Oh ya, <laughs> dan nanamnya di puncak gunung, ya, Prof. <laughs> Aduh, wah, ku medeni, tapi kok ada.